Bima Kun. Ya. Nah, Nggih. sudah ada ya, Matur Nuwun. Nggih. Nggih, betul, betul, Prof. Nggih. Sehingga memang ada beberapa dosen yang nanti kami minta untuk memberikan email untuk Sinta ini dengan email UST atau Atau lembaga. anu Mbak Ima, Nggih. biar kami bantu, seperti kemarin, segera diidentifikasi saja dosen-dosen yang belum menggunakan email UST, dibuat daftarnya, nanti biar kami sampaikan kepada para kaprodi juga, biar kaprodinya itu juga ikut ikut serta ngopiak-opiak gitu, nggih. Itu Nggih, siap Ibu. kemudian, nggih, oke. Terus berikutnya ini ada yang penting lagi nih, Prof. Jadi banyak dosen yang ternyata namanya itu gonta-ganti kalau nulis di artikel. Nah, mungkin mohon bahwa untuk artikel itu memang namanya itu minimal kan dua kata. Nah, karena dua kata, bagi Bapak Ibu yang kagungan hanya satu kata, itu nggak usah mengambil namanya orang tua atau suami atau apa di belakangnya. Karena nanti sitasinya maka akan diambil dari nama yang terakhir. Jadi saya pernah melakukannya, Prof. Namanya Siti Rohmiati, lalu saya menulisnya Siti Rohmiati Ihsan Jailani karena lengkapnya begitu. Lalu sitasinya jadi Jailani, koma gitu, gitu. Nah, jadi Nama kalau asli saja nanti kan dua kali kan. Misalnya iya, jadi Suwardian, kayak Suwardi, kayak Bu Suwardi. Nusarini nanti tulisannya di artikel Bu Rini mungkin akan jauh lebih baik Nusarini Nusarini Ya, ngaten. betul. Itu. Terus kemudian Nama yang Pak nanti lah. Mulyanto, ini ya Pak Mulyanto nggih, Pak Mulyanto itu kemarin pakai nama orang tua. Ya. Jadinya yang di Scopus tidak teridentifikasi, Prof, gitu. Nah, Ya, mulai sekarang saja kita awali bahwa satu, afiliasi pakai UST. Dua, emailnya juga ust.jogja.ac.id. Kemudian yang ketiga, namanya dipastikan akan selalu konsisten itu. Jadi kalau misalnya apa namanya, saya Siti Rohmiati, ya terus Siti Rohmiati. Bareng Nggih, gitu nggih. Mulai kok. Singkatannya juga harus tetap konsisten nggih Bapak Ibu. Dan nama yang terakhir itu harus konsisten selalu itu sehingga nanti sitasinya itu berdasarkan kata pada nama terakhir ngaten. Nggih. Itu nggih tambahan saya. Monggo Bu Ima, ini Pak Jadi, Jadi mohon izin nah, melanjutkan ini lagi. bisa ya. Sudah Oke. Normal Ya. enggak, Pak? Nggih, monggo, silakan Harusnya ke Pak Yani. kampus ini ya. Iya. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan. Ya, jadi tadi seperti juga dikuatkan oleh Bu Ati bahwa kita mulai sekarang segera menggunakan email UST Jogja ACID untuk semua karya-karya kita, ya. Kemudian bagaimana cara penulisan nama penulis ya diharapkan semua dari sekarang sudah mulai dikonsistenkan ya. Nah, ini utamanya untuk nama-nama dosen yang hanya terdiri dari satu kata. Ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang awal ketika membuat akun Sinta masih menggunakan Google Scholar yang belum email UST Jogja ACID itu bisa kita replace ya, bisa kita ganti. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ID Google Scholar yang baru dan nanti akan kami ganti melalui akun verifikator. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, karya Bapak Ibu tidak akan hilang ya. Ketika nanti kami reset, itu nanti akan ke posisi nol dan segera setelah disinkronize, nanti akan segera otomatis akan muncul kembali karya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang berikutnya inputan yang kedua dari akun Sinta ini adalah karya-karya kita yang sudah terpublish di Scopus ya. Sehingga tadi seperti disampaikan oleh Bu Ati, untuk ID Scopus itu khusus bagi penulis yang sudah punya artikel yang sudah terbit di jurnal-jurnal terindeks Scopus ya. Kemudian yang berikutnya adalah harus kita siapkan juga yaitu research ID dan Pablon ya. Jadi akun Pablon itu nanti di dalamnya ada dua ID ya, ID Pablonnya sendiri dan ID research ID yang nanti digunakan untuk mengcrawl atau menarik data untuk artikel-artikel yang terindeks di WoS atau Web of Science ya.
Nah, perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa ketika artikel kita muncul di Pablon, itu tidak serta-merta itu termasuk dalam termasuk juga terindeks di WoS ya. Nah, nanti di Pablon itu akan ada label khusus bagi artikel-artikel yang sudah terindeks WoS ya. Jadi mungkin di artikel Pablonnya ada dua artikel, tetapi yang terindeks WoS-nya hanya satu, maka nanti akan yang akan direcord, terrecord oleh Sinta adalah hanya yang artikel yang sudah terindeks oleh Web of Science. Nanti ada labelnya. Jadi mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Ima. Nah, kemudian inputan yang berikutnya adalah dari Garuda. Ya. Jadi Garuda ini akan meng-crawl data-data artikel-artikel kita yang terpublikasi pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta. Baik Sinta 6 sampai Sinta 1. Ya. Nah, kendalanya ketika kita mengambil ID Garuda, biasanya terletak pada ketidakkonsistenan penulisan nama. Ya. Jadi mungkin kita ketika kita mengetikkan nama kita untuk mencari ID Garuda, mungkin akan muncul banyak variasi, ya, terutama bagi Bapak-Ibu yang sudah punya banyak artikel yang terpublikasi di jurnal Sinta. Nah, nanti juga akan disampaikan bagaimana cara merge-nya atau menggabungkannya untuk semua variasi penulis itu. Nah, ini semua Bapak-Ibu yang sebelah kiri ini adalah data-data yang terinput secara otomatis ke akun Sinta kita, ya. Jadi tugas kita hanya mengklik synchronize, ya. Setiap tampilan ini nanti sebelah kanan atas nanti akan ada tombol request synchronize. Jadi Bapak Ibu bisa mengupdate sendiri atau mensinkronkan sendiri apabila Bapak Ibu mempunyai data atau karya publikasi terbaru, ya. Nah, silakan melakukan update sendiri. Nah, ada catatannya untuk author, ya, untuk author itu diberikan kesempatan proses editing datanya hanya 1 minggu 1 kali, ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini punya karya yang publish kemudian disinkronize, besok pagi punya karya lagi yang sudah dipublish, itu sinkronisnya harus menunggu minggu depan. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sangat produktif seperti itu, ya, setiap hari mungkin ada penambahan karya, updating data itu bisa dilakukan melalui akun verifikator, ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami untuk melakukan sinkronisasi apabila batas atau jatah untuk sinkronisasi Bapak sudah terpakai, ya. Lagi catatan. Untuk author itu maksimum diberikan kesempatan mensinkronisasi itu 1 minggu 1 kali atau 7 hari sekali. Kemudian yang kedua, tipe data inputan untuk akun Sinta yang kedua, ya, yang sebelah bawah ini adalah yang diinput secara manual, ya. Kalau yang sebelah kiri tadi ini yang otomatis, tinggal klik synchronize saja. Yang kedua itu diinput secara manual. Apa saja yang diinput secara manual? Yang pertama adalah data-data penelitian, ya, data-data penelitian kita semua, ya. Kemudian data-data pengabdian, ya. Nah, judul-judul penelitian, pengabdian, kemudian data jumlah dana, kemudian siapa anggotanya, itu akan kita input. Nah, tetapi yang bisa menginput cuma ada dua, Bapak Ibu, ya. Dosen tidak bisa melakukan input secara manual untuk data penelitian dan pengabdian. Input yang pertama dilakukan oleh DRTPM. Jadi bagi Bapak Ibu yang memperoleh hibah DRTPM, maka data penelitiannya akan secara otomatis masuk ke dalam akun Sinta, Bapak Ibu. Kemudian penelitian-penelitian yang di luar DRTPM itu nanti akan diinput oleh LP2M, ya. Jadi LP2M saat ini juga sudah melakukan proses inputting data, ya, menginput data-data penelitian yang di luar hibah DRTPM. Nah, nanti Bapak Ibu akan kami infokan kalau kami sudah melakukan proses input, dan nanti kalau masih ada karya penelitian Bapak Ibu yang belum ada di data Sinta, silakan untuk menghubungi kami untuk bisa segera kami update. Oke. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah input untuk karya yang dalam bentuk buku. Ya. Nah, untuk karya yang dalam bentuk buku di akun Sinta versi 3 ini sudah diberikan fasilitas untuk mengklaim, ya. Jadi kita bisa mengklaim
buku-buku kita dan dimasukkan ke database Sinta dengan cara memasukkan nomor ISBN-nya. Jadi Sinta versi 3 ini sudah terintegrasi dengan API-nya Perpustakaan Nasional, sehingga ketika kita memasukkan nomor ISBN-nya, nanti data terkait dengan buku tersebut sudah akan terinput secara otomatis. Oke. Nah, bagaimana kalau ada buku-buku yang tidak muncul datanya ketika Bapak-Ibu mengklaim menggunakan ISBN? Bapak-Ibu masih bisa menginput datanya secara manual. Silakan di kelengkapannya, mulai dari judul, kemudian nomor ISBN, kapan terbitnya, berapa halaman, dan jangan lupa untuk juga mengupload covernya, ya. Nah, kalau prosesnya yang menginput Bapak-Ibu dosen, maka nanti perlu diverifikasi, ya. Kami nanti akan memverifikasi inputan karya-karya buku Bapak-Ibu semua, sehingga nanti kalau sudah diverifikasi, nanti akan muncul tulisan verified warnanya hijau, ya. Jadi kalau belum terverifikasi, nanti bisa menghubungi kami, ya, siapa tahu ada yang kelewatan, ya, proses verifikasinya, sehingga Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi kepada kami untuk kami cek atau kami verifikasi. Nah, begitu juga untuk karya-karya kita yang berbentuk hak cipta atau paten, itu juga bisa diinput secara otomatis. Jadi Sinta 3, Sinta versi 3 ini sekarang sudah bekerja sama dengan DJKI, ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, jadi sudah terkoneksi API-nya atau API-nya. Sehingga ketika kita mau masukkan nomor pendaftaran, kemudian kita klaim, maka nanti akan muncul semua data terkait dengan hak cipta atau paten kita. Nah, bagaimana kalau proses itu tidak berhasil? Sama seperti proses input buku, Bapak Ibu bisa memasukkan secara manual nomor pendaftaran, kemudian nama karya, siapa pemegang haknya, dan tanggal publikasinya. Jadi silakan diklaim, ya. Begitu juga untuk yang prototipe, ya. Untuk prototipe ini juga nanti akan diverifikasi, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai penelitian dan menghasilkan produk atau prototipe, nanti akan ada menu untuk memasukkan prototipenya, ya, memasukkan luaran yang bentuknya prototipe. Ya. Nah, ini semua model-model inputan untuk akun Sinta kita, ya. Jadi sekali lagi mohon dipahami bahwa ada dua bentuk inputan data. Yang pertama secara otomatis dengan mengklik synchronize, yang kedua diinput melalui LP2M dan diinput secara manual oleh dosen. Nah, nanti akun Sinta kita ini nanti akan menjadi feeder atau pengumpan untuk akun-akun yang lain, ya, seperti akun Bima dan akun Sister, ya. Nah, sekarang kita sedang proses BKD, maka karya-karya publikasi kita akan ditarik dari akun Sinta kita, ya. Silakan Bapak Ibu segera mengupdate supaya nanti karya-karya publikasi kita bisa impor ketika melakukan update sister, ya, untuk proses BKD. Begitu juga nanti untuk akun Bima, ya. Akun Bima ini merupakan peralihan dari Simlik Tamas, ya. Kalau dulu namanya Simlik Tamas, sekarang berubah menjadi Bima. Nah, nanti akun Sinta kita ini biasanya fungsinya untuk nanti kelayakan ketua, ya, sebagai ketua nanti bisa dilihat track record publikasi, track record penelitian dari akun Sinta kita. Kemudian yang perlu kita cermati lagi adalah pada saat Bapak Ibu melakukan login, ya, melakukan login. Nah, pastikan lagi bahwa username yang kita gunakan adalah email, ya. Kemarin masih banyak Bapak Ibu yang lupa, saya pakai email yang mana, ya, sehingga passwordnya lupa. Nah, kalau hanya passwordnya saja yang lupa, kalau bagi Bapak Ibu yang hanya lupa password, itu bisa mengklik forget password, ya. Silakan mereset passwordnya dengan cara mengklik tombol ini, kemudian diganti dengan password yang baru. Tetapi kalau Bapak Ibu juga lupa email yang kemarin digunakan email apa, nah itu silakan untuk menghubungi kami, nanti akan kami infokan username dan tentu saja nanti passwordnya akan kami reset ulang, ya. Nah, bagi Bapak Ibu kemarin yang menerima username dan password dari kami, itu kan biasanya passwordnya kan masih password
istilahnya tingkat keamanannya kan masih rendah ya. Nah, biasanya nanti di akun kita akan muncul tulisan seperti ini ya. Akan muncul tulisan attention, your password not secure ya. Jadi password Anda itu tidak aman ya. Karena biasanya kita hanya berikan 6 digit angka saja. Nah, silakan Bapak Ibu melakukan update password ya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin menerima username dan password dari kami yang masih bentuknya 6 digit angka, silakan untuk melakukan update password sehingga nanti notifikasi atau tanda ini nanti akan hilang ya. Attention ini akan hilang. Nah, kemudian di akun Sinta sendiri kita akan mengenal namanya MySinta ya. Nanti kita akan mengenal namanya MySinta. Jadi MySinta ini adalah semua karya kita ya, semua karya kita yang ada di penelitian, pengabdian maupun publikasi itu akan masuk di namanya menu MySinta ya. Misalnya, nah ini ya. Jadi nanti di akun MySinta kita nanti ada publikasi dari jurnal-jurnal Scopus, kemudian publikasi dari jurnal-jurnal yang terindeks WoS, kemudian publikasi di Google Scholar dan publikasi di Garuda. Termasuk juga nanti ada buku Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, kemudian penelitian, pengabdian ya dan prototipe ya. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa sejak Sinta versi 3 ini porsi untuk penskoran yang diambil dari Google Scholar itu porsinya sudah diturunkan ya. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu peringkatnya tinggi karena indeks Google Scholar-nya tinggi atau karya-karya yang di dalam Google Scholar-nya itu tinggi. Untuk Sinta yang terbaru ini, itu porsi untuk menghitung skor Sinta dari akun Google Scholar itu sudah dikurangi porsinya ya. Nah, sehingga nanti kita fokus pada publikasi yang minimal ada di Garuda atau di Scopus ya. Ye, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk menambah pemahaman kita terkait dengan akun Sinta dan apa yang kita harus lakukan untuk bisa meningkatkan kinerja penelitian kita. Karena nanti kinerja penelitian kita nanti secara individu akan diagregat ya menjadi kinerja perguruan tinggi yang nanti setelah tanggal 20 Agustus akan dimulai proses pemeringkatan yang akan nanti menentukan klaster kita ada di mana ya. Harapannya Bapak Ibu semua bisa menginput semua karya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang terlewat karena itu kontribusinya akan sangat besar bagi perguruan tinggi kita. Demikian penjelasan saya, nanti akan segera dilanjutkan dengan pendampingan secara teknis oleh Ibu Kepala Pusat Publikasi dan HKI. Kepada Ibu Ima Widyasuti MA Tesol kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Yang saya hormati Ibu Kepala LP2M, Ibu Dr. Siti Rahmiati, MPD, dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting berikut. Nah, untuk mempersingkat waktu saja, saya langsung ke teknis saja Ibu Bapak. Ini Ibu Bapak sudah semuanya di depan laptop ya, saya yakin sudah di depan laptop. Nah, itu saya sudah mempost ada 4 link. Google Scholar, Pablon, Garuda, Sinta. Nah, itu Ibu Bapak yang harus diklik dulu atau dibuka dulu sehingga Ibu Bapak juga bisa mengecek sendiri data Google Scholar, Pablon, Garuda, dan seterusnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, untuk masuk ke Sinta, dari database yang sudah kami terima, dari pendaftaran yang Ibu Bapak tuliskan ketika sebelum mengikuti ini, itu kebanyakan lupa password. Kalau lupa password itu jelas nanti tidak bisa mengikuti. Nah, untuk itu, untuk yang lupa password dan sudah mengisi di Google Form, mohon maaf, ini saya share dulu. Nah, ini ada beberapa yang sudah mengisi lupa password. Ini sudah saya share-kan. Ada bocor. Ini
Yang pertama itu Bapak Agus Prianto, ada kelas ini, apa itu? Emailnya masih belum email UST, jadi ini saya sarankan lagi untuk menghubungi Biro SIM mengganti email UST. Kemudian Bu Laili, Bu Pristin, Pak Supri Sudrajat, kemudian Bu Ida Megawati, Pak Joko Heru Pamungkas. Nah, untuk yang lupa-lupa password yang sudah tertera di sini, itu sudah kami resetkan. Nanti silakan seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, setelah itu Ibu Bapak mengubah lagi passwordnya yang lebih aman. Kami memberikan WordSet. Passwordnya masih sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Jadi Ibu Bapak yang sudah saya berikan tanda ini, tanda merah ini sudah kami resetkan. Nah, di Zoom ini kemungkinan ada beberapa Ibu Bapak yang belum menuliskan kendalanya, apakah lupa password atau enggak. Nah, yang khusus lupa password, mohon untuk mengisi di chat box. Nanti akan dibantu Pak Didi untuk meresetkan biar lebih cepat. Karena kalau menggunakan lupa password yang ketika kita membuka Sinta, itu terkadang rada lama. Begitu. Baik. Selanjutnya akan saya langsung saya praktekkan saja. Untuk yang Oke, untuk mempersingkat, ini akan saya mulai dari kendala Ibu Bapak yang sudah Ibu Bapak tuliskan. Yang pertama itu dari Bapak Mundilarno, itu belum punya akun Sinta, langkah-langkah tidak paham. Nah, itu pertama Bapak harus, seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, Bapak mengklik dulu, kalau di chat box itu Bapak membuat akun Google Scholar dulu, kemudian baru klik ke Sinta. Bapak Mudi ada nggih? Ada. Nggih, Bapak. Nah, nanti yang harus Bapak kerjakan itu pertama ke Google Scholar dulu, membuat Google Scholar, kemudian ke Sinta. Apakah Bapak bisa share screen sekarang? Ini bisa kebetulan praktek, Bapak. Laptopnya rewel. Oh, nggih. Ini sebentar. Pak Mundi sudah punya akun Bu Ima. Saya sudah kirimkan Pak Mundi ya, username passwordnya ya. Sekalian bertanya ini Pak Didi, ini ketika saya share screen kok tidak bisa yang worsted semuanya ya, maksudnya only one pieces, tidak ke all share. Jadi kalau saya klik nanti akan satu-satu. Apakah bisa dibantu yang bisa all? Hostnya di Bu Ima, tolong di setting multiple share ya. Oh, pindah ke saya ya. That's still worse. That still whiteboard. Oke, berarti saya satu-satu aja dulu. Oke.
Jadi akunnya sudah saya WA Pak, sudah dicek. Jadi ini juga ya terima kasih Pak Didi. Nah, ini berlaku juga untuk Ibu Bapak yang belum memiliki akun Google Scholar. Nah, nanti tinggal klik di sebelah sini di link yang sudah saya bagikan, kemudian nanti tinggal what is it? Mendaftar saja. Nah, setelah itu baru Ibu Bapak masuk ke Sinta. Mohon maaf, ini yang di layar sudah Sinta user login atau belum, Ji? For checking. Sudah. Oh, sudah. Oke. Baik, terima kasih. Nah, setelah Google, kemudian masuk ke Sinta Login. Nah, ini ada beberapa kendala kemarin ketika Ibu Bapak menggunakan forget password, itu ketika diaktivasi kembali tidak bisa masuk lagi. Nah, itu nanti menghubungi kami saja, nanti kami akan resetkan dari akun verificator. Kemudian setelah Ibu Bapak membuka ini, dan yang belum punya itu langsung di sebelah sini mawon, register. Ibu Bapak yang belum memiliki akun Sinta bisa mengikuti langkah-langkah ini. Apakah bisa diikutin Ibu Bapak yang belum memiliki? Karena kalau di data itu hanya tinggal 10 dosen saja yang belum memiliki akun Sinta. Nah, di sini diisikan saja yang diminta, terutama yang ada asteriknya. Begitu. Di sini dituliskan. Nah, kemarin ada juga yang data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu nanti bisa disinkronkan dengan PDDP kita. Nah, ini begitu udah selesai, klik di registration-nya. Nah, kenapa kita membuka Google Scholar dulu dan memperoleh ID dulu? Karena nanti diminta di sebelah sini, Ibu Bapak. Nah, kemarin juga ada kasus, kenapa kok Sintanya nggak bisa dipakai, maksudnya tidak bisa mendaftar karena memasukkan link-nya di sini salah. Jadi ini jangan sampai salah untuk Google Scholar link-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Monggo kalau karena ini sistemnya adalah pendampingan Ibu Bapak, jadi kalau misalnya ada yang tidak dipahamin bisa langsung cut my talk. Bisa langsung memotong. Oke. Berarti saya anggap sudah, Ji. Selanjutnya masuk ke Pablo. Saya bisa? Ji, monggo Bapak. Saya dari fakultas ini, Ibu, apa bisa pendampingan ini dilaksanakan juga di masing-masing program studi, Ibu, biar bisa betul-betul kita itu fokus lah. Karena saya juga belum tahu banyak tentang Sinta ini, Ibu. Terima kasih. Oke. Salam dan bahagia. Salam. Baik. Bapak sudah buka laptop, Bapak? Nanti kalau... Sudah. Bapak sudah memiliki akun Sinta? Saya itu pernah punya ID, Ibu. Punya ID 603-7739. Tapi kemarin saya coba kok nggak bisa. Passwordnya juga lupa, Ibu. Nah, itu dia. Kalau password nanti silakan mengisi di chatbox aja. Nanti cukup menuliskan nama lengkap Bapak. Nanti akan kita lihat dari sebelah sini Bapak. Nanti akan kita cek langsung dari sini dan akan kita reset juga dari sini aja. Untuk mempercepat dan Bapak juga bisa mengikuti step by step nanti ketika proses verifikasinya. Baik. Sampai sini masih bisa diikutin, Je? Ini untuk khusus yang belum memiliki Sinta ID. Jadi diisikan semuanya.
baru kemudian register. Oke. Kalau saya lihat database untuk dosen-dosen yang belum memiliki Sinta ID, itu ada beberapa. Mungkin saya perlu ngecek untuk memastikan agar nanti juga tidak terlewat begitu. Apakah di sini ada Ibu Susi? Di sini kami sudah punya database untuk hanya untuk dosen-dosen yang belum memiliki Sinta ID. Jadi ada Ibu Susi, Ibu Rima, Bu Andri, Pak Guntoro, Bu Dina, Pak Susanto, Pak Hafidz, Pak Zainal, Pak Rusgianto, Prof. Gunawan, Pak Adi, dan Pak Angga. Apakah dari 12 ini di room ini ada? Bu Ima, maaf. Itu Pak Hafidz sudah tidak di manajemen lagi, Bu. Sudah keluar. Pak Hafidz. Hafidz. Nggih, pripun Bapak? Sudah tidak di manajemen lagi. Oh, I see. Nggih. Nggih, Bu Ima, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak, Pak Agus. Ada lagi kah informasi tentang beberapa nama di sini, Bu Bapak? Bu Ima, Bu Rima sudah pindah ke UPN. Bu Rima. Niki, oh, nggih, matur nuwun. Bu Tita, ada konfirmasi lagi, Ibu Bapak? Ada, Bu. Nggih. Tapi belum, masih menunggu NIDN. Oh, kalau masih menunggu NIDN berarti tidak perlu, Bapak. Karena prosesnya masih menunggu. Tetapi kalau di data kami, sebentar aja Bapak. Pak Guntung. Sepertinya kalau Prof. Gun sama Prof. Rusdianto itu kayaknya nggak ada di room ini ya. Okay. Berarti proses, G. Yang satu Sinten mau, Bu Pur? Berlaling resodi, apa? Resodi, Bu. Kan gawe video, apa kayak itu. Aroma apa nih? Bu Pur, tadi yang satu Sinten je, Bu? Prof. Rusdianto sama Prof. Gunawan. Oh, ada di room ini. Oke. Prof. Senior semua itu. Pripon? Senior semua. Senior semua. Kalau di informasi, Mbak Ima, pilih info. Oke. Baik, terima kasih. Nah, untuk mungkin yang lebih ke yang anu aja, yang langsung di sini aja ya. Nggih, makanya ini saya cek apakah yang nama-nama ini ada di sini. Bu Susi, Pak Andri, Bu Dina, Pak Susanto, kemudian Pak Zainal, Pak Adi dan Pak Angga. Adakah di Zoom ini? Kalau misalnya tidak ada, berarti akan saya lewati mawon. Untuk Mbak Ima, saya usul Mbak Ima. Ini kan ada dua ya, yang baru dan lama ya. Mungkin step-step aja, kalau baru begini, kalau lama begini, terus kita ikuti, gitu gimana? Tidak satu persatu. Bapak, ini makanya saya sampaikan ini adalah untuk yang baru. Maksudnya untuk yang belum pernah punya Sinta ID, dan di kampus kita ada beberapa yang belum punya Sinta ID, maksud saya. Ketika ada Bapak Ibu yang belum punya Sinta ID, ini saya tunjukkan dulu. Tapi saya cek ternyata mboten enten, nggih. Jadi saya akan langsung ke yang sudah punya. Sekarang mboten nggih, Prof. Jadi sekarang ke step berikutnya untuk Bapak Ibu yang sudah punya Sinta ID. Jadi monggo Ibu Bapak masuk dulu ke Sinta. Apakah semua sudah masuk ke Sinta? Menggunakan link yang sama tadi, kemudian login. Sudah, Bu. Ya, sip. Ini tempat saya masih uwer-uwer. Ya. Baik, kemudian login.
Tampilan sudah seperti ini, Ibu Bapak. Jika sudah seperti ini di sebelah kanan ada tertulis nama Ibu Bapak, kemudian ada segitiga. Itu diklik saja, sehingga nanti akan muncul My Profile dan Logout. Nah, ini klik My Profile. Sudah, Ibu Bapak? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ignore saja. Skor saya tidak bagus, tapi hanya untuk contoh aja. Nah, setelah itu, Ibu Bapak, lihat di pojok kanan atas. Ada nama Ibu Bapak, ada Sinta ID, kemudian ada segitiga. Nah, segitiga Mbak Bu Ima, pelan-pelan. Oh, nje, Ibu. Terima kasih sudah dipotong. Jadi, monggo Ibu Bapak, jika belum, saya tunggu. Sabar, Bu. Nje. Baru proses. Siap. Ini tadi kalau udah muncul tadi setelah masuk tadi, terus author-nya ditulis nama kita gitu ya? Yang mana Ibu? Bentar. Login dulu, Bu Pur. Login dulu, Ibu. Login dulu ya. Mungkin saya ulangi, J. Setelah login, kemudian gimana, Mbak? Mungkin author. Saya ulangi lagi. Ibu Bapak sudah ketemu ini. Sudah. Sampun, kemudian kita login. Yang lupa username, dan password, silakan menulis di chat box. Nanti akan dibantu oleh Pak Didi untuk preset. Nah, kalau sudah login. Nah, tampilan akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini. Nah, ini Bu, lihat di sebelah kanan, tengah-tengah. Oh, iya, ini kan iya, ada iya. Nama, pasti ada nama author-nya. Kemudian ada segitiga. Link kecil itu. Oke. Okay. My profile. Yes. Kemudian klik My Profile. Sudah ada nama langsung My Profile, Mbak? Yes. Oke. Di sampingnya. Halo? Nggih, Bapak. Nggih. Sudah nama langsung My Profile. Sebentar, Bapak. Ini uber-uber. Di atas itu. Di atas. Niki. Di atas paling kanan itu kan sudah ada nama. Nggih. Terus diklik ada dua, My Profile sama Logout. Langsung My Profile. Iya, My Profile. Oke. Nah, nanti tampilan akan seperti ini ketika My Profile di klik. Oke ya. Ampun. Ada yang belum, Ibu Bapak? Saya tunggu. Tapi nggak sampai jam 1. Moga, Ibu Bapak. Oke. Ya. Oke, sudah. Sampun. Baik. Selanjutnya, di kanan atas itu ada nama Ibu Bapak dan Sinta ID. Ya. Betul, ya. Nah, Niku ada segitiga lagi, kecil numlik lagi. Oke, klik. Nah, Niku diklik. Nanti akan menjedul, akan muncul. Akan muncul update profile. Dan update password. Nah, untuk Ibu Bapak yang tadi update kami update profile sama update password ya. Oke. Okay. Kalau update password itu tadi yang kami kasih apa itu? Password yang masih low tadi yang 123456 nanti bisa update password di sini. Ya, next time aja ya, next time. Ya, kalau next time nggak apa-apa, Ibu. Nah, kalau next time, kita mulai yang update profile. Profile, oke. Okay. Klik ya. Yeah. Niku diklik. Ibu Bapak yang lain bisa mengikuti. Kalau tidak, langsung cut. Gih, Bu, Bapak. Jadi jangan sampai update nanti. Update profile ya, Mbak. Pokoknya
sertifikat update profile top, ya. Terus nggih, niku update profile diklik ceklik. Nah, akan kelihatan profile ibu bapak sendiri-sendiri. Jika yang sudah lengkap, itu nanti akan tertulis Google Scholar-nya ada ID-nya. Scopus ada ID-nya jika punya artikel yang sudah terscopus. Kemudian ya, sudah komplit ini ya mencarinya. Ternyata saya punya Paplon ID ya, baru tahu nih. Sudah punya belum Ibu? Udah. Nah, kalau sudah berarti aman. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan yang belum. Nah, ini sudah ada, Garuda juga sudah ada. Gimana yang belum ada? Kalau yang belum punya Paplon ID, WOS ID, Garuda ID, kalau Scopus itu bisa ditinggalkan, deh. Kalau tidak punya, nggak perlu mencari. Nanti akan diisikan kalau sudah ada artikel yang terscopus. Jadi paling tidak ada 3 poin. Yang belum WOS, WOS, Paplon, sama Garuda. Garuda, ini yang Garuda ya. Ya, ini yang akan kita cari. WOS yang harus ada ya ini ya. Pripun Ibu? Yang harus ada ya. Yes. Nah, WOS dan Paplon ID ini dicari dalam satu web. Sedangkan Garuda itu satu web. Nah, pertama kita harus buka dulu Paplonnya. Di chat itu sudah diberikan link Paplon. WOS dan Paplon satu web ya? Satu web. Paplon itu sudah bisa anak panah itu biasanya bisa Mbak? Langsung diklik. J, itu bisa. Niki kan seperti Bapak di WhatsApp. Paling mudah lihat dulu di chat. Chat box di Zoom ini itu sudah saya berikan link Paplon. Kalau yang belum J, ini khusus yang belum punya Paplon ID. Pertama yang harus Ibu Bapak kerjakan adalah membuka link paplon.com. Nanti tampilannya seperti ini. Linknya ada di chat box kita. Sebentar, baru dicari. J, siap. Oh, yang link Paplon ini ya? Je, betul. Niku diklik. Mbak Ima, mungkin baik juga kalau link-link dari Paplon dan sebagainya itu bisa juga di info. Je, Ya, di grup, Je. Ya, betul. Ya, karena lebih sambil buka-buka HP ya, betul. Betul. Bu Ima, ini masih fail untuk login loh, sudah bablas itu. Ibu, fail login di mana Ibu? Bapak Ibu kita tunggu. Kita ya karena tunggu. Sudah minta di-reset kan, belum di-reset ini. Oh Bu gitu, iya. Nyuwun ngapunten. Bu Hasti login yang ke Sinta. Sinta. Oh nggih, sekedap. Saya resetkan atau mungkin Pak. Gua sih sudah saya kirim ulang reset passwordnya di WA aja. Ya, terima kasih Pak Didi. Saya tunggu Ibu sambil saya share link-link tadi. Ini saya tutup nanti ndak keto di info chatnya. Udah Abu. Kebuka Mbak Pablonnya. Ya. Halo, kok tidak ada suaranya? Baru OTW Bapak. Ini masih menunggu yang tadi tertinggal. Proses ya. Proses. Ini saya share juga link-linknya di info LP2M. Jadi nanti bisa langsung cus sana. Bu Ima. Bapak. Maaf, sambil menunggu. Saya sudah di apa tadi Paplon tadi itu kan kita register dulu ya Bu ya. Paplon ini belum saya
belum belum kita mulai Pak, ini masih menunggu. Oh, iya. Okay. Masih siap. Menunggu yang baru baru cari linknya ini. Okay. Tidak tertinggal nanti sebentar. Sabar Pak, Pak Kris. Sabar. Pelan-pelan. Pak Kris ini sudah mau lari-lari aja sih. Orang Bu Ima. Itu pakai yang biasanya password yang tadi ya? Bagaimana Bapak? Passwordnya itu password yang tadi. Yang ini Pak Blen ini. Ini beda lagi Bapak. Ini beda lagi. Oh, passwordnya beda lagi. Itu loh Mbak, yang Pablon. Pablon itu kan ada yang sudah kagungan ID, ada yang belum. Nah, yang itu setelah kalau ngisi. Yang belum kan daftar dulu Mbak. Setelah ngisi email kan kemudian password. Itu passwordnya terserah Bapak, tetapi akan lebih bagus dibikin sama aja Pak, nanti enggak lupa password lagi. Ya, di sama yang tadi ya. Yeah. Ini saya ulangi lagi nggih Bapak Ibu karena mungkin ada yang tertinggal. Tadi ketika sudah di apa itu? Sudah masuk di Sinta, sudah membuka link-nya Sinta, memasukkan user. Nggih. Kemudian login. Nggih. Setelah itu diklik di bagian nama di sebelah kanan ada My Profile. My Profile niki diklik. Bisa mengikuti Bu Bapak? Kalau yang belum, tolong saya diikat nggih. My Profile. Kemudian akan terlihat seperti ini. Kemudian di sebelah kanan pojok itu ada nama kita, kemudian Sinta ID. Nah, di sebelahnya ada segitiga kecil, itu diklik. Akan terlihat update profile, update password, logout. Nah, Ibu Bapak yang tadi diresepkan dari Sinta Verificator, itu nanti bisa mengupdate password sesuka hati Ibu Bapak. Kemudian kita akan masuk ke update profile. Yang paling atas ini diklik. Nanti akan muncul seperti ini. Yang perlu Ibu Bapak update itu ada 3 poin. Was, Researcher ID, Pablon ID, Garuda ID. Nah, was researcher ID dan Pablon ID itu dalam satu web. Garuda itu dalam satu web. Untuk Ibu Bapak yang belum punya was researcher ID, belum punya Pablon ID, kita akan cari. Nah, caranya bagaimana nih? Ibu Bapak masuk dulu ke link-nya, ke web-nya Pablon. Tampilannya akan seperti ini. Bisa mengikuti Ibu Bapak? Ya. Ya, nice. Nah, di sini Ibu Bapak mulai register. Oke. Nah, ketika register ini diklik, akan ada beberapa questions yang Ibu Bapak harus isikan. Email address, jangan lupa gunakan email UST. Password, monggo terserah. Kemudian re-enter password, monggo terserah. Kemudian first name. Nah, seperti tadi yang disampaikan Bu Ati, kalau ada satu nama, hanya satu nama, itu dituliskan 2 kali. Jadi first name-nya misalnya siapa ya? Bu Nusarini misalnya. Bu Nusarini ya, di sini Nusarini. Last name-nya juga Nusarini. Jadi dituliskan. Jangan Pak Hari ya, Bu Rini ya. Jangan Pak Hari lo ya. Terlalu di hati kok ya. Ya. Setelah itu, Ibu Bapak tuliskan. Ini
CAPTCHA-nya di sini dituliskan sama persis. Kalau itu tidak jelas, Ibu Bapak bisa minta refresh. Nanti akan diberikan kode yang lain. Jika sudah, klik register. Ya, sampai sini ada pertanyaan Ibu Bapak? Atau... Oh, password Pak, anu ya, merah ya, Mbak. Kenapa Ripon, ya? Bapak? Di password itu ada kata merah terus di register belum bisa. Berarti passwordnya? Passwordnya kemungkinan kurang strong, Bapak. Jadi at least ada 6. Ya. 6 paling aman mungkin 8 ya, Bapak. Ada 8, ada gabungan angka, huruf, kalau lebih strong lagi ada characters. Jadi misalnya tanda seru atau at atau tanda tanya. Jadi digabungkan itu kemungkinan strong. Harus 8 karakter ya? Enggak sebenarnya. Paling aman 8, Bapak. Oh, harus tanda apa tadi? Tanda tanya atau apa? Ada karakternya, Bapak. Jadi kayak misalnya tanda seru atau tanda tanya atau tanda at dalam email okay, gitu. Okay. Tapi di copy ya, Pak. Nanti khawatir lupa. Iya. Atau di screenshot pindah ke Word. Di foto aja, Mbak. Nah, betul. Betul. Fotonya disimpan, Bapak. Ya, kebanyakan kebanyakan password. Iya. Jadi Bapak Sampai Ibu bingung, akan jauh lebih baik Bapak Ibu tidak chatting tentang ID-nya. Di chatting itu ada yang menyebutkan misalnya jangan. Oke. Ini kalau user Sinta lupa ID. Kok nah, ID-nya, password-nya. Password-nya nanti bisa dirubah, Ibu. Betul, maksudnya ini, jangan di-share di chat gitu loh. Ini betul, ada yang betul. Mau chatting. Jangan di-chatting Zoom kalau chatting ke kita enggak. Itu baik hati namanya Bu Ati. Iya. Ini ada yang WA ke saya mau ini tanya jangan di-chat gitu. Nggih, matur nuwun Ibu. Pak Didi bisa monitor ini untuk Pak Joko Heru Pamungkas? Iya, sudah saya japri. Mohon dibantu respon Pak Joko. Oke, Pak Joko sudah dijapri Pak Didi untuk resep username dan password Sintanya. Apakah sudah diterima Bapak? Ya, terima kasih Bu juga baru. Oh, Je. Sudah mulai masuk ke Sinta Bapak? Ya ini saya ulang lagi. Oh, Je. Terima kasih. Pak Joko di rumah kan punya narasumber yang ampuh. Mbak Ima ini register apa sign in? Register Bapak, register. Tidak kalau urusan, belum ya. Punya Pablon ID, register. Bu Ima bisa izin bertanya nggih Bu Ima. Nggih, monggo Ibu. Ini saya mau ngambil linknya yang Pablon tadi kok nggak ada ya di sini gimana ya? Di chat tadi udah ada. Di WhatsApp grup info Bu Indri. Nggih. Di chat grup info LP2M. Ya, oke. Kalau kesulitan jadi tidak ada di ininya ya, tidak ada di update Sinta itu nggak ada di situ ya? Bukan, jadi membuka tab baru. Oh, panjenengan iya. Klik aja Ibu, linknya yang di info LP2M. Terima kasih. Juga saya share ulang di chat box-nya Zoom Ibu. Jadi ini memang seperti yang disampaikan Pak Didi tadi, Sinta ini mengambil beberapa data dari rumah yang lain gitu loh. Jadi kayak kita kayak gudang, Sinta itu gudang, terus mengambil bahan-bahan dari gudang yang lain, dari rumah-rumah yang lain. Sehingga untuk mengupdate itu, kita perlu membangun rumah-rumah yang lain itu baru ditarik ke gudang besar. Begitu.
Sampai sini bisa saya teruskan, Ibu Bapak? Belum berhasil, bisa, Bu Ima. Sudah register, sudah, Bu Ima. Sip. Nice. Kalau sudah register, Ibu Bapak kemudian login. Sebentar, sorry. Setelah register, Ibu Bapak ngecek email. Cek email Ibu Bapak sendiri-sendiri. Yang tadi dipakai untuk register di sini, di Pablon ini. Monggo saya tunggu. Membuka email yang dipakai untuk register di Pablon. Di situ nanti akan ada nanti akan ada permintaan untuk aktivasi. Silakan diklik. Bu Ima tanya, Bu Ima. Nggih, monggo Bapak. Itu Garuda, Pablon sama UOS itu fungsinya sama ya? Berapa tuh fungsinya? Fungsi dari UOS, Pablon dan Garuda itu sama, sama-sama gudang. Fungsinya. Iya, betul Bapak. Jadi kayak ini gudang, gudang data kita, gudang kecil kita, ini gudang kecil kita, ini gudang kecil kita, ini gudang kecil kita, ini gudang kecil kita. Gudang-gudang kecil itu kita satukan di Sinta. Begitu. Ternun. Jadi kalau ada barang kita yang di sini belum ditarik di gudang besar, nah kita harus narik di gudang besar. Itu hanya ilustrasi saja, Bapak. Iya, iya. Oke. Oke. Begitu. Hanya dikit, kalau yang Garuda itu kan menampung publikasi kita yang publish di Sinta. Kalau UOS itu menampung publikasi kita yang di UOS of Science. Betul. Kalau yang Pablon itu menampung apa, Budi? Tadi juga sudah disebutkan Pak Didi sebenarnya, atau kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini kan ada tidak hanya di Web of Science. Jadi ada beberapa, tetapi memang dia refernya lebih banyak di Web of Science. Jadi ada, tadi disampaikan Pak Didi juga, kalau di Pablon itu terkadang ada publikasi yang lain, tetapi yang kita ambil, yang ditarik oleh Sinta itu nanti lebih banyak di Web of Science-nya. Begitu. Begitu Bapak? Atau mungkin Pak Didi bisa menambahkan, monggo? Oh nggih, saya jelaskan kembali nggih Bapak. Jadi Pablon itu semacam anak perusahaannya dari Web of Science. Nah, Pablon itu dia meng-crawl atau mengambil atau menginput data-data tidak hanya dari Web of Science ya. Jadi selain Web of Science, dia juga indeks di Pablon. Nah, makanya di dalam inputan Sinta kita ada dua ID yang harus dimasukkan, yaitu ID Pablon dan Researcher ID. Nah, Researcher ID itu yang mengacu ke Web of Science. Ya. Nah, jadi ketika kita punya dua artikel misalnya di Pablon, nanti kita cek apakah dua artikel itu ada label Web of Science-nya atau tidak. Mungkin mungkin Bu Ima bisa contohkan itu akunnya Bu, mungkin akunnya Bu Banun itu bisa jadi contoh, dia punya dua artikel, yang satu ada label Web of Science-nya, yang satu tidak ada. Nah, nanti akan masuk ke Sinta hanya satu karena yang punya label Web of Science hanya satu artikel. Begitu Bapak. Matenun. Jadi yang masuk di Pablon ya, tetapi tidak di UOS itu berarti tidak masuk di Sinta ya Pak Didi ya? Tidak. Betul, tidak betul, masuk. Kayak tidak, saya punya satu masuk artikel di Pablon tapi nggak ada label UOS-nya, itu nggak masuk, nggak terhitung di Sinta. Oh. Oke.
mungkin kita ya mungkin bisa dicontohkan Bu. Nah dicek nah, kan? Dicek Pablon ya, dicek yang Pablon. Yang Pablon. Check was doc ya, check was doc. Ya, ini. Check was doc, oke. Okay. Nah, ini contoh dari Bu punyanya Bu Banun. Izin Bu Banun, meskipun Bu Banun enggak ada ya di sini. Ya, ini kan tertulis dua publikasi ya. Ya. Ke bawah lagi Bu Ima, ke bawah lagi. Ke bawah lagi ya. Sebentar ini tak ini. Nah, yang ada label Web of Science-nya itu yang dihitung. Tapi ya, yang di bawah itu kan tidak ada label Web of Science-nya. Jadi tidak dihitung oleh Sinta, begitu. Begitu. Ya. Begitu Pak Udayana? Sudah, Bu Ima. Monggo Ibu. Waduh, saya ketinggalan banget. Jadi ini tadi karena ada masalah, jadi ada yang hilang semuanya. Ini saya masuk lagi. Ibu. Sebentar, Ibu. Pokoknya ceritanya panjang lah, pokoknya hilang gitu. Terus saya lari-lari lagi mau masuk Sinta. Sebelum ini biar caranya. Itu sebentar, untuk masuk ke apa? Saya sudah di My Sinta, Bu. Halo? Oh, oke, oke. Maksudnya? Terus saya untuk ke Pablon. Halo? Untuk ke Pablon dulu itu masuk, klik mana tuh? Saya sudah My Sinta, di bawah kan ada Publication Scopus, Publication Boss, Publication Google, Garuda, terus klik yang mana nih? Nah, Ibu lihat di WhatsApp Group Info LP2M atau melihat di chat room-nya Zoom. Kowe macanan iki. Ngleboke password iki piye iki lho, aku ora tak ngerti. Password harus win. Bu Nani. Ya. Menika di apa itu di room-nya di WhatsApp, di Zoom WA room-nya. Group. WA grupnya LP2M aja Bu untuk Ima. WA grup info LP2M. Sip. Terima kasih ya. Bu Nani. Kita ngeklik itu. Enggak, ngeklik yang tertulis Pablon. Pablon. Klik linknya Pablon, cari info di WA grup info LP2M. Ya. Iya. Nice. Berarti kita harus gimana? Pada saat kita sudah berada di sini, kita buka web Google baru, Scholar gitu. Bukan Ibu, buka sekarang buka baru. Ya buka. Sudah, saya sudah di info LP2M sudah. Nah itu kan ada link. Ya. Nah linknya diklik aja, nanti kan Ibu akan sebentar, WA-nya itu di komputer, di laptop, mboten Bu Nani. Iya. Saya untuk Sintanya pakai komputer. WA-nya di WA-nya. Karena ngekliknya pakai apa? WA-nya, Ibu. WA-nya di laptop ada mboten. Bentar Bu Nani. Ada. Oh enggak Bu Nani. Ya sudah. Bu Nani berarti buka WA-nya di laptop. Ya, betul. Oh, buka WA-nya di laptop. Buka WA-nya di laptop supaya langsung iya. Langsung ke new tab. Oke. Nah, bentar, sekarang alon-alon Mbak Ima. Sekarang alon-alon toh, iki wis poso sepuang iki. Makanya tadi saya nyuwun. Pelan dulu. Jangan jalan dulu sekarang. Please. Mas, saya tunggu Ibu, saya enggak lari-lari, saya tunggu. Lari terus kok. Tadi kan kalau saya kecepatan saya di-cut gitu loh Ibu. Ya sekarang sebentar. Tanya Bu Ima. Bentar, saya baru mau klik itu dulu. Bu Nani sekarang baru mau buka WA di laptop ya toh. Nah, itu lebih mudah nanti klik-kliknya. Tanya Bu Ima. Nggih, monggo. Seperti kemarin tuh yang karena lama yang juga untuk masuk di Google Scholar itu. Saya tereset tuh hilang terus gimana Bu? Nggih, Bapak Pak Heru, nanti kita nanti juga nyampe ke situ Bapak. Kita tunggu dulu teman-teman yang belum. Itu caranya kalau Bapak mau cepet itu nanti Bapak masuk di My Sinta, kemudian Bapak sinkronize di bagian Google Scholar Bapak. Udah, gitu doang. Itu sudah Pak. Itu saja. Ripon? Itu sudah itu saja, tapi kan lama nggih anu yang nggih. Sekarang masih kosong nggih. Ya.
Sinkronisasi itu kalau Bapak kemarin sudah pernah klik synchronize itu nanti akan tertolak. Jadi harus nunggu sampai satu minggu. Tadi juga sudah disampaikan Pak Didi, itu butuh waktu satu minggu lagi. Jadi satu dosen itu hanya boleh mengklik itu satu kali seminggu. Nah, itu problem yang pertama ya kalau di sini ya. Kemudian yang kedua, proses sinkronisasi itu terkadang butuh waktu 3 sampai 14 hari. Jadi bukan berarti nanti diklik langsung dalam hitungan detik muncul, itu butuh proses Bapak. Tapi yang jelas Bapak klik synchronization gitu. Berarti itu kosong dulu ya, berarti nggak apa-apa gitu. Besok isi sendiri gitu. Bapak sudah klik synchronization? Sudah. Oh, nggih, nanti ya, ditunggu. Ini ditunggu saja, Pak, karena memang butuh waktu. Satu minggu, Pak Heru. Nggih, matur nuwun, Bu Ima. Nggih, siap. Banyak, Bu Ima. Nggih. Kan ada banyak publication, Scopus, Woz, Google, Gerda. Masing-masing request synchronization itu satu Scopus boleh satu kali seminggu. Woz satu mangi satu kali seminggu atau bagaimana? Satu room begitu satu kali seminggu. Betul nggih Pak Didi? Iya betul. Jadi Scopus satu minggu sekali, Woz satu minggu sekali. Tapi kalau Bapak punya artikel tambahan belum satu minggu, Bapak silakan kontak saya Pak. Nanti saya synchronize. Betul. Halo, Bu Ima. Ini saya sedang ke Pablon. Terus ini email kan sign in ya, to continue with pas Pablon ya. Sebentar. Nah, email kemudian passwordnya sama dengan Sinta nggak? Sebentar Ibu. Ibu sudah punya Pablon ID atau belum? Kayaknya belum. Nah kalau belum ini Bu langkah-langkahnya untuk bisa. Oke. Ini saya jagaan Pablon ya. Sampun nggih. Sekarang saya ulangi lagi. Ibu Bu Nani sudah masuk ke sebelah sini kan? Sudah. Sign in yang ada. Ada you can now sign in Pablon, kemudian sign in. Yes. Lah kok nggak ada registernya, nggak ada ya? Di sebelah kanan atas Ibu. Kanan atas. Oh register, oke. Nah, klik. Ini saya uwer. Nah, itu. Oh ya. Nah ya, oke. Bentar, loading. Saya tunggu Ibu. Register ya, oke. Yes. Nah oke ya. Itu baru Ibu isi. Oke. Bu Ima itu ada pertanyaan terkait dengan email Pablon. Kalau sudah punya, tapi namanya emailnya menggunakan bukan email USD. Oke. Bu Anggra ini dan Pak Ansel. Pertanyaan dari Bu Anggra ini dan Bu Ansel. Kalau emailnya bukan USD. Nanti simply kirim email UST ke kita langsung diperbaiki di sebelah sini aja Pak. Di verificator. Ya kan ya? Yang untuk akun Pablonnya, bukan yang Sintanya. Oh, yang Pablonnya. Oke. Okay. Yeah. Ini ada editing nggak sih Pak? Saya belum nemuin itu. Mungkin kalau Bu Anggra ini belum punya artikel di Pablon, mungkin bisa membuat baru ya. Membuat akun baru menggunakan email WC Jogja. Tapi kalau sudah punya, ya diteruskan saja. Karena kalau email Pablon itu tidak seperti Google Scholar yang harus verified akun email afiliasinya. Gitu. Pak Ansel dan Bu Dewi Anggra ini. Ya. Jadi sesudah email, passwordnya sama dengan Sinta nggak? Apa lain? Pripun Ibu? Ini sudah register ya, email address sudah. Kemudian passwordnya sama dengan password Sinta nggak?
Ibu terserah, tetapi itu rada panjang ya, Bu. Jadi jangan cuma tiga kata atau tiga kata, tiga huruf, paling tidak ada delapan, Ibu. Kalau sama dengan Anu Sinta aja nggak bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Anu Mbak, Ima, ketentuan ini, password pablons itu tidak sama dengan yang lain-lain, Mbak Ima? Tidak sama. Jadi karakternya itu minimal dua. Itu kan nanti kalau sudah tepat di sebelah kanannya itu akan ketara, Bu Nani. Gimana? Jadi apa? Misalnya? Jadi misalnya jenengan daftar. Register tau, terus kemudian coba jenengan ketik password yang panjenengan kersake. Nanti di sebelah kanan itu kan akan terverifikasi bisa apa enggak. Kalau enggak bisa, gitu kan aja, ada tanda merah dan sebagainya di sebelah kanannya. Oh iya, iya, iya. Kan ada must be, apa itu, gitu loh. Itu anu saja, Bu Nani, 6 angka, kemudian huruf besar, lalu tanda tanya atau tanda seru atau apa gitu. Jadi 8 ya, tapi 8 ya. Karakter ya? Iya, tapi yang 2 itu harusan bukan angka gitu. Kalau saya pakai huruf besar 1, lalu terakhir itu tanda panah, apa ya, tanda tanya, apa tanda seru ya, gitu. Ya, huruf lah, huruf ya. Iya, enggak, yang satu karakter karakter tanda tanda. Bukan tanda. Bukan angka. Iya. Tanda tanya atau tanda seru atau tanda. Apa. Itu yang paling belakang. Nah, ya, betul. Jadi mungkin contoh kali ya, Bu Nani, misalnya pakai tanda seru. Contoh Bu. Itu kan sebelah kanan. Dibuka matanya jujuk. Dulu Bu Ima. Oh, Ndek. Ya. ini contoh Bu Nani. Kan di sebelah kanan ada tulisan tuh, Ibu. Iya. Kalau itu semuanya udah centang-centang, berarti password Ibu udah oke. Jadi misalnya nih pakai tanda seru, kemudian 1 2 3. Kemudian nama Ibu mungkin ya. Nani. Nani. Nah, udah nggak nyala kan, Bu? Nah, kayak gini boleh. Oh, oke. Okay. Sik, bentar. Ampun. Sebentar, belum. Saya tunggu, Bu. Kami sabar tunggu. Eh, sekuih Bu Dani, tinggal nyontoh. Jangan. Tak nyontoh, weh. Tak nyontoh, weh. Saya jadi tahu. Jadi tahu. Saya jadi tunangan, ya. Mas Bacet, Bu Nani udah ngerti, Rahman. Jangan kecapek, ya. Bu Nani, kan angka 1, 2, 3-nya bisa diganti. Misalnya 5, 6, 7. Atau nggak ngerti lah saya. Pokoknya rahasia Ibu deh. Ya gitu loh. Tapi belakangnya Nani gitu kan boleh. Atau tidak Nani, tapi Nani ku cantik. Nggak bisa, Cik. Kalau Nani nggak bisa. Udah. Sebentar, tuh diklik ya. Nanti turun Ibu diisi semua. Diisi semua, diisi semua. Semua Ibu. Capcanya ini harus diisi juga. Aku lah jadi lali tau gimana. Ayo. Ayo. Bentar, aku jadi lupa. Se. Bu Nani, begitu milih password langsung ditulis. Ditulis dari tanggal sekarang, jam sekarang, supaya tidak lupa gitu loh. Kadang nanti berkali-kali nulis password mana yang anu ya, itu tulis yang itu yang terakhir gitu, yang tidak dicoret gitu loh. Ini kalau saya, supaya itu aja saya sering lupa. Sekarang passwordnya diulang, Bu Nani. Di bawahnya itu loh. Di bawahnya itu. Re-enter password. Jangan, Bu Nani. Itu sama aja kan mempublikasikan password tuh. Bentar. Sampun, Bu. Sik, bentar. Sekarang udah ini. Sik. Wah, saya sudah punya nomor bablon. Selamat, Alhamdulillah. Terus buat yang Garuda, Prof. Belum, yang Garuda nunggu. Langsung cek di email yang tadi dipakai. Yang email yang dipakai untuk register ini kemudian dibuka. Bu Nani udah klik register, Tereng? Belum lah, ini sedang nulis itunya ya. Lagi ngarang passwordnya itu loh. Nah, ini sudah ngarang, tapi sudah masuk ke first name kan nanti
Semua harus diisi dulu baru bisa ngeklik. Oke, ayo Bu, lanjutkan. Bu Ima mau tanya Bu Ima. Oh, Ima. Bu, pripun? Itu kalau di yang sudah kan masuk paplon, tapi yang pertama masuk itu di WOS ya. Web Science Researcher ID itu yang paplonnya itu. Nah, Ibu berarti sudah klik di bagian apa itu emailnya sampun nggih? Sudah. Di register sudah Bu, sudah ketemu. Sudah masuk di paplon. Nggih. Kemudian saya ini saya kok registernya tidak hidup ya. Ibu berarti ini ada yang terlewat di atas Ibu. Ayo. Coba emailnya sudah, password sudah, re-enter password sudah. First name sudah. Sudah, last name sudah, kemudian kapca sudah. Capcai. Kok mau iso ya, kok registernya nggak hidup ya, nggak gimana nih? Coba ngunjuk dulu. Coba Bu, diulangi dari atas Ibu. Nah, sambil nunggu Bu. Iya, kalau sudah muncul Bu, ini Bu Nani, ini untuk teman-teman yang sudah klik verification atau activation yang ada di email, nanti akan ketemu Niki ketika Ibu Bapak login ke Pablon. Nah, mana Mbak temunya? Ini Bapak ditampilkan. Ini sudah ditampilkan belum? Sudah kelihatan? Sudah, sudah. Okay. Pablon ID Ibu Bapak itu di URL-nya ini. Di URL. Di atas Niki Bapak. Oke, saya lihat dulu. Itu tinggal di copy. Nah, itu nomornya aja ya. Nggih, nomornya itu adalah ID Pablons, Ibu Pablon. Bapak. Pablon. Oh. Nggih. Di copy kemudian di paste ke Sinta Ibu Bapak. Dipindah ke Sinta. Nomornya saja ya. Nomornya iya, saja Bapak. Nomornya. Terus kemudian dipindah ke Bu Ima, sebentar Bu Ima. Maaf ya. Coba balik saya copy. Nggih. Itu kan di situ sudah ada nolnya. Di paplonnya itu loh, di Sinta. Itu kan ada tulisannya nol. Nggih, itu dihapus saja Ibu. Nanti kalau klik paste itu nanti hilang. Enggak ya. Kalau gitu dihapus dulu mawon Bu. Pokoknya oke, sampun. Okay, sip. Nah, itu adalah ID Pablon Ibu Bapak, itu ada di link-nya itu. Di link akun Pablon. Kemudian Web of Science Ibu Bapak di sebelah kanan ini. Okay. Yang WOS-nya itu ya. Saya mau menyela dulu Bu Ima. Nggih, monggo. Harus kan angka E itu satu lengkap dengan hurufnya atau nomornya aja? Semuanya Ibu, dari mulai hurufnya. Oke. Okay. Nggih. Terus lalu dibawa kemana? Ke Sinta lagi. Tadi yang ID di link tadi dipaste-kan di mana, Bu? Link di ini, Pablon tadi. Di Pablon, Pak. Di Pablon. Ini kan Pablon, kan kita, nggih, sudah. Kita ambil ID-nya kan itu? Nggih, diambil nomor angkanya itu saja. Siap, nggih, dipaste-kan ke? Dipaste-kan Sinta, Pak. Ke Sintanya Sinta. Pak Kris. Bagian ini mana? Ini kan ada Pablon di situ, ID. Nggih, siap. Bagian profile. Oh, nggih. Nah, di bagian gitu. Profile. Tadi kan masih nggih, buka siap. Profile, nggih. Simpan di situ. Garudanya Bu? Sebentar Ibu, jangan lari-lari. Pablon dulu. Sudah, sekarang sudah paste. Kita baru Pablon dan WOS dulu Bu. Nah, kalau sudah di paste, itu lari kenceng itu. Sudah paste? Kalau sudah paste, berarti Bapak sudah mengisi ini kan? Sudah. Biar tidak lupa, Ibu Bapak itu juga di copy paste di Word. Atau dicatat lah. Sudah. Kalau tadi pagi. Ini tidak bisa mengupdate, Ibu Bapak bisa mengulang update-nya. Ya. Karena ini kan Sinta kita sudah kebuka lama. Jadi kalau dia kelamaan garing gitu ya, dia hilang lagi nguap gitu. Jadi nanti mungkin diminta untuk ngisi lagi. Nah, sampai sini. Ya, jangan lupa klik yang di bawah, klik update autornya supaya tersimpan. Terima kasih gimana? Pak Didi. Pak Didi, ketika sudah ya, bro. Di mana di bawah? Ini di saya paling bawah, Prof. Paling bawah. Praktekan, Prof.
Oke, okay, oke okay, ya. Jadi ketika was dengan pablon sudah terisi, Bu Bapak, Ibu Bapak tarik ke bawah. Yeah. Terus. Nah, was-nya kan belum, Mbak? Pripun? Was-nya kan belum. Was-nya tadi sudah Bapak. Sudah, Prof. Was-nya yang research ID, Prof. Was-nya yang research ID itu pojok kanan. Kanan. Terus turun ke bawah ke mana, Bu Ima? Pablonnya? Dari pablon. Pablonnya GURL tadi, Prof. Iya. Saya ulangi nggih. Kembali ke anu ya. Saya belum ketemu bosnya. Bosnya ini, Prof. Di pojok kanan atas itu, Prof. Bukannya ini anu web science ini bukannya anu anu pablonnya. Bos, Prof. Begini, Prof. Ini yang terlihat di Prof. Tris seperti ini, mboten? Nggih. Nah, ID pablon itu yang ada di webnya di atas niku, Prof. Oh, ada iya. Angka. Nah, URL-nya. Itu eh, sudah save login, sudah. Iya. Ibu-ibu save terus login yang ibu, saya sudah register terus kelihatan di mana nih Ania? Ya, Nani, mungkin Bu Ima selesaikan dulu yang kopi tadi, Bu. Selesaikan ya, dulu biar ya, apa? Prof, terus ya, selesaikan saja Bu Ima. Ya, selesai satu-satu. Nje, terima kasih. Jadi Prof Tris, ini saya ulangi lagi. Itu pablonnya. Di pablon Bapak itu nanti di bagian link itu ada angka-angka. Nah, angka itu adalah angka ID pablon. Nah, itu di-copy. Copy, kemudian balik lagi ke Sinta profile, dipastekan di sini. Dipastekan di sini. Sampun. Sebentar, Bu Ima. Sebentar, Bu Nani. Biar Bu Nani. Iya. Oke. Bu Nani. Oke. Ya. Sampun, Prof. Untuk pablon ID. Sudah. Halo, Prof. Tris. Halo. Lanjut Bu Ima. Oke, baik. Kemudian yang untuk was itu melihatnya di sebelah kanan. Niki. Dalam satu web itu. Dalam satu web di pablon. Nah, yang diambil itu hanya yang bawah niki, yang ada huruf dan angka. Ini juga di copy, kemudian kita kembali ke Sinta lagi, paste di sebelah sini, dipastekan di sebelah sini. Sudah Ibu Bapak? Kalau sudah, ya. Turun ke bawah, ada update profile. Ini diklik. Klik. Setelah selesai klik, Ibu Bapak cek lagi ke atas. Hilang enggak? Jika hilang. Kalau hilang, berarti diulangi lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu lama dibuka. Garing menguap. Gitu. Jadi harus diulangi lagi. Ngisi pablonnya, ngisi bos ID-nya, caranya sama. Buka lagi pablonnya. Copy paste pablon ID, kemudian pindahin ke Sinta. Sebentar, ini ada bocil berisik. Banyak lagi Bu, Bu Ima sudah, saya sudah giliran saya apa belum? Belum Bu. Oh, belum. Sebentar satu lagi. Monggo Bu Nani, saya bantu. Bu, bentar, oh, ya udah Bu Ima. Oh, ini. Saya sudah. Sudah dapat. Satu lagi Bu Nani, Okay. Nah, kemudian Web of Science-nya yang di sebelah kanan ini pindah lagi ke sini. Begitu. Nah, sekarang ke update profile. Setelah itu langsung update profile yang sudah berhasil nanti akan ada angka-angka ini. Nah, ini saya tinggal dulu. Kita menuju ke Bu Nani. Bu Nani sudah mengecek email Ibu. Oh ya, jadi ke email ya. Saya sudah. Okay. Ibu pindah ke email. Registration confirmation has been sent to Nani. Jadi ke email ya saya ya. Oh. Ke email.
email ya. Wow. Selamat ya Bu Nani ya. Ya. Selamat ya Bu. Selamat. Tapi sabar nggih. Tapi aku sudah aku mengikuti. Sampun Bu. Ini kok buka macam-macam nanti nggak hilang-hilang ya Bu. Apanya Ibu yang hilang? Cinta buka email. Oh iya. J. Bu Ima. J. Ini Bu Indri Pak. Bu Ima saya hanya mau mengadu Bu Ima. Ini mau mengadu. Tadi yang Pablon ID sudah saya isikan di page. Buat researcher juga diisikan, tapi ketika di-update profil itu malah jadi kosong lagi. Betul? Itu tadi yang saya sampaikan, Pak. Kalau bukanya Sinta itu kelamaan, nggak langsung ada eksekusi, itu seperti halnya air menguap. Hilang lagi. Jadi lagi. Jangan membuka terlalu lama, Pak. Jangan lama-lama. Nanti nggak jadi sentuh-sentuh. Gitu. Siap, masuk siap. Angin kalau dibuka terlalu lama. Langsung. Betul. Ya. Siap-siap. Makasih informasinya. Jadi diulangi lagi, Bapak. Langsung, Pak. Tapi nggak lama-lama. Langsung. Sudah berhasil, Bu Ima. Bisa lanjut. Alhamdulillah. Untuk yang Garuda, kita tunggu dulu sebentar. Sampun Bu Nani. Ya, saya sudah di email, tapi kok yang wujudnya nomor-nomor kok nggak ada ya? Memang nggak ada Ibu. Tidak di email ada. Itu ada link. Bentar, ini ada apa ya? Link, ada link. Ada link. Link apa ya? Link. Oh, klik here to di-klik. Activate itu. Betul, pinter Bu Nani, pinter. Padahal baru isoman Bu Nani itu, baru isoman. Pinter banget. Oh, saya ini coba tuh. Baru isoman nih. Oh, iya, bentar. Nah, ini sudah masuk ke Pablon, nanti sudah ada isinya gitu. Nah, Ibu klik linknya itu dulu, tadi. Klik dulu. Di Pablon yang dulu. Laptop. Tuh. Ini kok rana apa-apa nih? Nah. Kurang saja. Tadi kan sudah saya klik activate tadi sudah. Sampun. Saya klik sekarang masuk Pablon. Terus kemudian. Nah, sekarang Ibu saya lihatin lagi ya. Lihat di layar lagi ya Ibu. Nah, nanti kalau Ibu buka lagi di Pablonnya. Bentar. Cing 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 cing. Biasa enggak bunyi cing cing ya? Oh, enggak ya, Pak. Oh, ada register terus diklik itu. Nah, itu bukan di register, Bu, di login. Oh. Bu Nani kan sudah registrasi tadi toh. Sudah. Terus sekarang sudah. Saya di login. Register terus diklik itu. Bukan Ibu login. Sudah register. Oh, login. Login. Oh, sign in. Ah, sign in. Ya boleh. Iya, apalah. Nggih. Sign in, ya. Yeah. Oh, please enter password. Diisi, Bu. Nah, ini diisi ada yang tadi itu loh, yang 1, 2, 3 Nani cantik. Ya. Bentar. Okay. Minum dulu, Bu. Minum dulu. Ini ada yang belum berhasil ke Pablon. Ini mungkin sambil nunggu Bu Nani juga. Ini coba Bapak atau Ibu ya? Ini. Siapa namanya? Bapak itu. Namanya siapa? Jangan menyiksa kucing. Duh, kok anak kucing. Jangan menyiksa kucing ki sapa? Kucingnya ID-nya berapa kucingnya ID-nya? Itu. Maaf, itu anak saya mandi tapi nyiprat-nyipratin kucing sakit. Oh. Mohon maaf. Gak apa-apa. Itu, Bapak. Ini tadi nah, sekarang ada yang belum bisa ke Pablon. Jadi dibuka dulu link Bapak Pablon. Ibu yang belum dapat di Pablon biar segera kita atasi bersama. Ya, diulangi, Mbak, anunya nomor Pablonnya. J, itu nomor sudah Pablon. Sudah ada di WA info LP2M atau ada di chat room-nya sini, J. Di udah masuk di Pablon, lalu sudah mencari Pablon, nomor Pablonnya. Yang belum register itu di link. Register.
Okay. Yang belum, klik register. Okay. Nanti akan diminta untuk mengisi ini. Email address, gunakan emailnya UST. Kemudian password. Password ini harus bervariasi. Nah, di sebelah kanan itu ada requirements-nya. Harus 8 characters. Ada yang huruf, angka, dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan saja. Nah, kalau di sebelah kanan sudah hilang requirements-nya, berarti ini boleh dipakai. Begitu. Kemudian, klik lagi di bawahnya password yang sama. First name dituliskan. Last name dituliskan. Kalau nama ibu bapak cuma satu kata, itu di double nulisnya. Diulang. First name-nya, last name-nya itu ditulis ulang. Kemudian, namanya Hati, jadi hati-hati. Nah, nah betul. Okay. Hari, kalau jadi hari-hari. Ya, kemudian menuliskan captcha-nya lalu klik register. Kalau register ini masih abu-abu, artinya ada beberapa yang terlewat di atasnya. Mungkin emailnya belum ditulis atau salah satu dari yang isian ini belum ditulis. Setelah itu register. Okay. Halo. Sudah. Setelah itu caranya seperti Bu Nani tadi. Langsung cek email. Email yang dipakai tadi dicek. Nanti akan diberikan link untuk activation. Oh, Bu? Ya, ya. Di situ kan diklik-klik-klik macam-macam. Akhirnya ada ketemu GPK00712022. Apa itu? GPK Pak, apa itu, Bu? Sebentar, Ibu. Sebentar. Ini ada yang belum. GPK tergerakkan. Nanti nyampe ke situ. Silakan. Apa Papua Merdeka jangan-jangan. Tenang Ibu, nanti nyampe ke situ. Ini ada yang belum bisa register di Pablon. Jadi setelah register, klik register, nanti langsung cek di email. Di email nanti akan diberikan link. Nah, link itu diklik untuk mengaktivasi. Gitu. Nah, setelah itu ibu bapak kembali lagi ke Pablon. Nah, itu saya sudah. Nah, saya sudah punya ini, yang kayak gitu. Halo, Bu. Nah, iya. Kalau sudah diaktivasi, ibu kembali ke Pablon, kemudian login. Kalau login nanti ketemu seperti ini. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita membutuhkan Pablon's ID. Pablon's-nya itu, ibu bapak melihat ke link-nya di atas. Link-nya di atas itu kan ada angka-angka. Nah, itu adalah Pablon ID. Nah, sekarang, ini. Ima, saya sudah punya ini. Nah, iya, itu di copy, ini. Bu. Seperti Bu Ima itu kan KCAF 85 apa berapa gitu. Nah, itu kepunyaan saya. Itu GPK 00712022. Gerakan pengacau keamanan itu benar. Jadi tidak namanya benar. Eh, berarti ya itu. Iya, betul. Ternyata ID-nya GPK Gerak. Maka yang berhasil kali itu GPK, Bu. Betul, Bu. Nanti syukuran Bu Nani. Itu GPK-nya ditulis di mana? Di kopi. Nah, Bu Nani, ganti OMK saja. Jangan lari-lari. Ini saya jelasinnya pelan-pelan, Ibu malah lari-lari. Tak tulisnya ya. Di kopi. Nah, yang tulisan di sebelah kanan yang GPK-GPK itu ibu tulis. Gerakan pengacau kemerdekaan. Gerakan Papua itu ya yang. Gini, Bu. Di copy ya, Bu. Oh, di copy ya, oke. Ah, di copy aja deh. Tapi nanti biar Ibu enggak bolak-balik. Nah, misalnya ngetik aja gimana? Boleh. Tapi kan Ibu nanti
harus jejer dengan Sinta. Jadi saran saya ini di copy Ibu, di copy campur terus gula. Ibu buka enggak bisa. Ngeteh. Kemudian Ibu salin mungkin di situ salin. Salin. Nah, enggak ada salin juga enggak ada. Ya pakai orang yang biasa aja. Kan, Ibu, ditulis klik kanan. Klik kanan Ibu. Oh, klik kanan. Klik kanan. Jadi di sini toh Bu, setelah di blok, kemudian Ibu klik kanan. Klik kanan, nanti akan ketemu begini. Ya. Terus pilih yang copy. Copy. Tanpa teh. Klik kanan ya. Nggih, klik kanan. Klik kanan. Terus open copy. Link. Copy ada enggak, Bu? Copy link ya, copy link ya. Bukan. Copy link, turun, tekan copy link. Bawahnya. Aja. Bawahnya. Yang enggak pakai link. Bawahnya. Enggak pakai teh, Bu. Iki aku kira setenang. Ya ampun. Ya di dekat itu ada siapa? Saya ulangi lagi, Bu. Mungkin ini ada yang Bu bisa bantu di rumah, Bu. Ini ya, Bu, Bu Nani. Ini copy link bukan ya? Bukan, bawahnya. Copy aja. Ctrl C aja lah gitu. Oh, copy and share this. Bu Nani, cara paling gampang Ibu, Ibu ambil pulpen sama kertas. Tulis saja. Lah, yuk Kak tulisnya baik. Nah, itu benar. Yo nak tulis aja kok. Nggih, sing sabar baru iso man. Persis ya Bu Nani. Kalau tulis aja ya. Nggih, ditulis. Ora usah disebutke. Oh iya, rentuk, betul. Rentuk nek kuwi entuk, Bu. Ditulis, jangan sampai ada baru yang tertinggal ya, Bu. Ada minusnya. Yeah. Itu apa ada dash-nya? Hurufnya dash-nya besar. Dash cilik ya. Hurufnya besar atau kecil harus sama. Nggih. Yeah. Ampun, Bu. Ima. Ini yes. Ada Pablon yang ikut serta. Halo, Pak Pablon. Terus sekarang masuk ke Sinta lagi. Saya, Bu. Sebentar, Ibu. Bu Nani. Sekalian aja, karena masih di halaman ini. Ya, jadi yang Ibu, Bu Nani barusan tulis, itu adalah Web of Science Researcher ID. Betul. Ya. Terus sekarang Ibu lihat di link yang di atasnya itu. Apa tuh? Itu tuh. Lihat kursor saya kan, Bu? Ya. Nah, ini naik titik-titik. Kok beda tuh? Nah, di atas sini ada angka. Wah, ini sih nggak ada. Ada big news. Paling atas tuh big news, your Pablon profile. Atasnya lagi, Bu. Itu kan ada halaman. Ada HTTP. HTTP itu. Nah, yang klik. Ibu enggak, yang Ibu tulis yang angkanya saja. Entah. Angkanya saja. Loh, ketemu Ibu? Angka yang 5, 2 segitu. Ya, tapi ini kok itunya yang big news ini atasnya itu yang HTTP ya? Iya yes, Ibu. Di atasnya itu kan ada angka-angka toh Ibu? Sebentar, ada HTTP public dan itu toh angkanya kok nganu. Nah, ada terus okay. ke kanan. Terus ke kanan. Sebelum nama Ibu. Itu kan ada angka. Wonten mboten, Bu? Oh, enggak ada nama saya. Oke, kalau enggak ada, Ibu. Pak Sil di mana, Pak Sil? Mbak Pak Sil. Bu Nani. Ini ya. Di sebelah kanan itu ada gambar setting. Kok aneh ya? Ya, itu. Nah, NS, Ibu klik. Ya, aneh sebentar. Tolong. Ibu klik. Sudah? Kalau Bu Ima IV itu ya. Nggih. Heeh, kalau Bu Nani kalau berarti NS. Ya. Gih. Terus diklik. Itu ada setting. Setting turun. Pokoknya NS, pokoknya nama NS-nya itu singkatan itu diklik ya. Nggih, klik. Itu di bawahnya kan ada gambar roda-roda itu loh. Gambar itu ya.
Ya. Ada ini tepuk. Ini diklik. Tampon. Ya. Terus kemudian view profile. View profile. Ya. Pon, Ibu klik. Sudah. Oh iya 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 ya, sudah. Terus sekarang ya, lihat lagi. Nah, klik, sudah ada nama ya, ya. Sudah menjedor. Oh, selamat. Ya. Selamat kebetulannya. Yeah. Kasih kurang dulu. Katanya keluar. Itu dulu laptopnya cash enggak tahu, Bu? Laptopnya cash. Apa Nani? Nani, angkanya sudah muncul belum? Angkanya sudah muncul. Pokoknya nama. Ditulis. Sebentar. Halo. Nggih. Yeah. Publication com researcher 54. Nah, blablabla itu Ibu angkanya ditulis. Angkanya ditulis. Nggih, itu adalah Pablon ID. Oke. Jangan salah dengan yang bawah ya. Sampun. Enggak, disuruh ditulis dulu, ditulis dulu. Nggih. Sambil nunggu Bu Nani, saya lihat di chat ini. Di chat. Ajar tipikanya. Halo Garuda, anu ya? Berarti itu angkanya yang ditulis di kita ya? Beda ya? Beda yang Garuda nanti. Nanti Prof, Garuda sebentar lagi. Habis isoma Prof, habis isoma. Ini sudah sabar nanti dulu tolongnya belum. Yang sudah berhasil, mungkin bisa nyicil buka Garuda. Nah, ini sudah. Bu Nani, jika sudah Ibu, Ibu balik lagi ke akun Sinta. Ini ada beberapa dosen juga barusan selesai membuat tablon akun, kemudian. Sekaligus tadi dengan Bu Nani, jadi Ibu Bapak yang tadi kelewat itu bisa mengikuti yang sekarang. Nah, Bu Nani, tadi kan sudah nyatetin toh Bu, ada Web of Science Researcher ID sama Pablon ID. Nah, Ibu pindahkan ke sini. Ke Sinta? Pindah. Sinta profile dibuka lagi, Ibu. Sekarang balik ke Sinta. Yes. Balik ke Sinta. Profile. Sabar. Tampilannya sudah sama, Ibu? Sabar ya. Oh iya, sabar, Ibu. Saya sabar. Ika sepuan. Iya, Bu. Ambil ini. 415715. Happy Bomber. Sekarang masuk ke Sinta lagi ya. Sinta lagi. Wah, ini masuk ke Sinta lagi gitu, Bu. Banget. Kalau di kan belum di laptop sudah ada Bu. Laptop Bapak Ibu itu jangan ditutup, yang Sinta satu close. Kan itu pandangan di atas itu, di atas. Di atas itu kan banyak. Iya. Eh, sekarang tadi kan Ibu buka macam-macam. Makanya jangan buka YouTube dulu, Pak Kris. sudah di Sinta, Bu Nani. Kemudian. Iya, tapi sedang login, sedang apa tuh? Hah? Mulai login. Kok login lagi? Enggak login, tapi ya saya sedang ngeklik Sinta sedang apa ini ya, masih putih itu. Hah? Oh, kok putih? Oh, buka tab baru. Susu itu buka susu. Bapak Ibu, Sintanya jangan ditutup, nggih. Saya tidak nutup. Mboten, Bu, mboten wonten. Kita ada di atas. Bu Nani, kalau gitu buka diulang enggak apa-apa, Ibu. Ibu buka lagi Sinta dari link yang tadi ada di WhatsApp group. Iya. Itu nih. di klik Sintanya lagi, Bu. Ya, bentar. Ampun. Salah nih. Bapak Ibu, ini mohon pengertiannya, nggih. Enggak apa-apa, Bu. Agak bermasalah, cepat, yang cepat agak sabar. Nanti yang cepat malah bisa mengulang-ulang. Sampai fasih. Enggak takutnya Sintanya ketutup gitu loh, kelamaan. Nanti kalau ketutup di ini lagi. Buka lagi. Nggih. Waduh. Wima. Nggih. Hanya sebentar. Untuk yang ID Google Scholar memang gitu ya.
angka huruf-huruf gitu, betul ya? Oh iya. Betul, betul Ibu. Hmm. Nyebeli ya Bu Rini. Tak pikir apa salah punyaku. Enggak. Ini ya. Enggak, memang ya. Seperti itu. Tidak dihafal. Enggak usah dihafal. Enggak usah dihafal, betul. Enggak usah dihafal, udah begitu saja. Cuma ini enggak keluar tempat, ujian Bu. Tempatku sudah benar belum kok kayak gini. Lihat punyanya Bima kok ya sama ya. Oh ya sudah. Nggih, sami-sami Bu. Nggih. Baik, sambil nunggu Bu Nani yang sudah selesai di sini, mari kita menuju ke Garuda ID. Nah, Garuda ID Ibu Bapak klik link untuk Garuda. Ini akan ketemu seperti ini. Garuda Pancasila. Waisak, Pak. Nggih, sudah ketemu. Air Pancasila ya? Apanya ini, Pak? Weh, tempat saya anu hari lahir Pancasila kok munculnya, Bu. Betul. Tempat saya ya sama aja deh, Pak. Ini kadang gak ada itu ya. Garuda itu yang muncul nanti pertamanya adalah selamat hari lahir Pancasila. Iya, betul. Kok itu Waisak? Ya ini saya tutup lagi mungkin itu yang tadi, Bu. Nek, saya sudah masuk ke Sinta lagi terus piye iki? Nah, Sinta lagi, Bu. Lagi aja. Sekarang Garuda dulu. Garuda dulu aja Bu Ima. Ya. Oke. Okay. Sebentar saja. Bu Nani nanti masuk di profil, kemudian ID pablonnya sama researcher tadi dimasukkan, nggih. Yeah. Ini saya tinggal dulu Bu Nani, saya akan ke Garuda. Nggih. Sebentar, Bu Nani, sekarang tinggalkan dulu. Karena apa? Toh Ibu sudah punya ID untuk pablon. Sudah punya jadi kan udah dicatat. Oh sudah catat. Sekarang apa ya? Mungkin bersama lagi dengan teman-temannya yang Garuda. Oh ya sudah ya, berarti kalau sudah punya itu tidak akan hilang tuh itu. Loh kan Ibu sudah menerima update. Tidak Bu Nani. Iya sudah punya catatan, disimpan dulu. Ya. Oh disimpan sudah ya. Sekarang Bu Nani, Garuda. Bu Nani dan Ibu Bapak yang lain buka link Garuda. Nanti akan ketemu page-nya seperti ini. Home-nya seperti ini. Selamat dari lahir. Iya, betul. Bu Nani, sudah? Ya, Garuda. Ya, sudah. Sudah? Semuanya? Sudah. Nice. Kemudian, Ibu Bapak lihat di paling kanan, di bawah search article, itu ada advanced search. Terlihat ini. Merah. Ya, ya. Nah, Niko diklik. Belum. Belum. Ibu Bapak. Oh, itu merah ya. Oh, siap. Siap sudah. Nah, itu. Nih, di sebelah kanan siap. Di bawah tanda atau icon search itu ada advanced search. Sudah ketemu Ibu Bapak? Sudah. Sudah. Jika sudah itu diklik. Diklik. Nah, diklik ya. Klik. Nggih. Sampun. Kemudian ini ada macam-macam, enggak usah dilihat. Kita butuhnya hanya author. Nah, author Ibu Bapak diklik. Bawahnya itu kan ada documents, journals, publishers. Paling kanan itu ada author. Nah, author-nya itu diklik. Ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak tulis nama Ibu Bapak. Author, sendiri-sendiri ya, jangan nama tetangga. Nggih, author. Ini enggak ada anu ya, enggak ada first name sama second ya. Semuanya ditulis. Langsung ditulis misalnya. Langsung aja. Prof. Sutrisna Wibawa itu hanya ditulis Sutrisna Wibawa begitu saja. Ya, sudah. Affiliation-nya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nggih, sebentar, ya. Itu bisa sampai ke sini itu saya ngeklik apa? Sudah Garuda, publication Garuda, terus riset. Bawahnya ini Ibu, sudah kelihatan, Bu Nani sudah kelihatan selamat hari lahir Pancasila? Pancasila. Saya belum ketemu tuh. Nah, Bu Nani. Link dulu. Bu Nani. Buka link dulu, Bu. Bu Nani, coba panjenengan ke WA Info LP3M yang di laptop. Walah. Ya, ya. Ternyata belum ke sana. Oh, lah itulah. Atau itu sudah saya share ulang Ibu di chat
di chat box-nya Zoom kita itu sudah saya share ulang. Itu ada tulisan Garuda. Kelihatan Ibu? Ya. Bu Nani? Buka chat, buka chat. Di Zoom chat ya. Itu ada Garuda. Itu diklik Ibu. Ya, oke. Sudah? Sekarang kelihatan hari lahir Pancasila mboten? Walah ini masih prosesnya dowo enggak ubah. Anunya tuh lama ya. Internetnya di tempat Ibu kayaknya rada jalan-jalan. Inilah dek lemot. Udah Bu Ima, lanjut Bu Ima. Lanjut aja enggak apa-apa lanjut aja. Bu Nani, nanti kalau sudah buka itu udah berhasil, nanti akan tampilannya seperti ini. Bu Nani akan klik advanced search. Setelah itu langsung klik author. Kemudian ini saya coba J. Setelah itu search. Klik search. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Sudah Ibu Bapak? Sudah. Ada beberapa kasus Ibu Bapak itu punya akun lebih dari satu di Garuda. Ini kemarin saya sudah merge. Yeah. Jadi di sini sudah langsung termergekan. Tetapi Ibu Bapak ada yang mengalami di sini tulisannya banyak. Nama Ibu Bapak, afiliasi sama, tetapi kok akunnya banyak. Itu nanti kita merge-kan. Nah, merge sudah. Kalau merge-kan itu nanti diklik dulu semua. Kalau itu memang punya Ibu Bapak, diklik itu baru di-merge. Nah, ini coba saya tanya. Ada enggak yang kasusnya seperti itu? Ketika dibuka, saya itu ada banyak sekali. Nah, yang ada. Banyak ada sekali yang itu. Ketika masih PBSI, ada enggak. Yang ketika Digdas. Enggak, maksud saya afiliasi, Bu. Afiliasinya tetap sama kan? Ya. Afiliasinya sama, tetapi namanya ada 5, Bu. Ya. Beda-beda. Saya ada 8. Saya 20, Bu. Lah itu 20 bayang banget nih Pak Agus ya. Gini aja Pak Agus. Pak Agus bisa share screen? Saya pakai HP, Bu. Tapi HP. namanya sama saya, tapi afiliasinya juga sama. Nah, itu harus di merge. Nah, ini saya contohkan untuk merge, tetapi saya akan minta salah satu, mungkin tadi yang lebih dari satu siapa lagi nih selain Pak Agus? Ya misalnya saya. Yang punya Bu Ati itu ada PBSI Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, gini aja Bu Ati, punya Bu Ati di share mawon. Oh, saya bukanya pakai laptop satunya, Mbak. Ya udah kan harus pakai laptop. Ya sama Pak. Punya Pak saya aja ya. Oke, punya. Bebas. Saya kok sudah punya ID Garuda. Bu Hasti monggo. Nah, Bu Ima. Mari kita cermati punyanya Bu Hasti. Yeah. Ini kalau Ibu Bapak sudah search author, kemudian ada banyak begini, dipastikan ini punya Ibu Bapak beneran atau bukan, begitu. Jadi Bu Hasti ini kan sudah yakin ya, ini Bu Hasti, ini Universitas Sarjana Wiyata paling bawah itu juga Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, untuk make sure bahwa itu benar-benar punya Ibu, Ibu bisa klik di salah satu nama ini, diklik mawon. Klik. Nah, ini memang punya Bu Hasti atau bukan? Iya, betul. Kalau memang itu sudah yakin, balik lagi Bu back. Nah, Bu Ima. Halo. Persoalannya itu ada yang unknown. Terus kan itu ada banyak dokumen. Yeah. Jadi namanya Siti Rohmiati, tetapi tidak ada afiliasinya. Yeah. Terus dokumennya banyak. Nah, saya klik di dokumen-dokumen itu, itu punya saya. Cuman mungkin waktu itu apa afiliasinya tidak ditulis apa ya? Nah, itulah yang tadi sebenarnya juga dijelaskan oleh Pak Didi. Setiap dosen itu memang
ya begini tugasnya sekarang, mengecek sendiri bahwa itu adalah karya ibu bapak sendiri. Kalau itu bukan karya ibu bapak, ya tidak perlu diklaim. Nah, ini Bu Hasti sudah langsung ngecek semuanya, itu sudah yakin punyanya Bu Hasti. Kemudian, nah ini ibu klik semuanya di kotak paling kiri, atas bu, ke atas lagi. Nah, bawah, dilihatin semua yang, nah ini di sebelah kiri nama Bu Hasti itu kan ada kotak. Nah itu diklik semua bu, klik. Nah ini berlaku untuk ibu bapak yang punya publikasi yang berbeda-beda begini. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Karena di setiap jurnal itu seringkali memberikan template yang berbeda-beda. Kadang mereka meminta first name, kemudian last name. Ada juga template-nya itu last name dulu, baru first name. Ada juga afiliasi itu ditulis nama lengkap afiliasinya. Ada juga yang menuliskan seperti contoh di Bu Hasti itu, ada English Education Graduate lengkapnya sampai ke address. Nah, karena berbeda-beda inilah perlu di merge. Ibu Bapak perlu mengecek, oke, itu beneran punya saya, baru diklaim. Nah, klaimnya dengan cara merge. Setelah semua yakin, klik merge author. Sudah. Nah, kemudian ke bawah. Hop. Naik. Nah. Dilihatin yang angka-angka banyak, Ibu. Naik lagi. Nah, hop. Nah, sekarang proses berikutnya, ID Garudanya kan banyak nih punyanya Bu Hasti. Sekarang Ibu pilih mana yang menurut Ibu paling nice. Oh, yang Garuda ya. Yang Ibu paling suka. Kalau saya suggestion-nya melihat dari document numbers. Yang document numbers-nya itu kan 6 itu yang paling banyak. Tapi itu suka-suka Ibu sih, mau yang mana. Nah, jadi suruh milih Bu itu. Suruh milih nanti ke bawah Ibu. Sebentar Ibu. Ini dikebawahin ke bawah. Di scroll ke bawah. Nah, ini ada choose author ID. Ibu mau pilih yang mana dulu? Tadi yang paling banyak ya. Itu nje. Terus dilihat juga kalau itu Ibu klik choose full name. Itu harus disamakan dengan yang atas tadi. Hop. Nah, ini Ibu nggak pakai RR loh. Ayo. Harus yang mana? Kalau Ibu milih yang ada RR-nya, ya berarti ID-nya yang dirubah. Ibu pilih mawon. Kalau Ibu misalnya pakai yang 5, berarti ID-nya yang dirubah. Yang merge option itu. Nah, itu misalnya dirubah yang 75. Nggih. Nah, berarti kan full name-nya tetap ini. Kemudian affiliation, penulisan affiliation-nya harus seragam. Misalnya Universitas Sarjana. Nah, itu Ibu mana yang pilih? Yang dipilih. Nah, kemudian email. Sesuai yang dipilih tadi ya, sesuai dengan yang dipilih nomor. Betul, harus sama dengan. Ya. Ya, Bu Ima, di Sinta saya itu ID Garudanya kan sudah ada. Tetapi di sini itu kan muncul banyak. Apakah bisa diedit yang di ya, yang sama di dengan ini tadi Bu prosesnya. Sama dengan ini. Bukan sama maksudnya. Dengan. Jadi kebetulan kan Sinta saya sudah komplit semuanya, ID-nya sudah ada. Tetapi setelah saya cek di Garuda, itu kan tadi itu setelah di merger, itu kemudian muncul ID banyak. Nah, kalau ternyata itu saya memilih yang bukan yang sudah ada di Sinta, berarti nanti di Sinta profil diedit, begitu? Inje, betul. Oke. Bu Hasti naik lagi. Nah, ini harus dilengkapi Bu email. Emailnya tetap menggunakan UST. Sampai sini ada kesulitan Ibu Bapak? Terus, Jogjanya, terakhir? Jogjanya Ibu? Jogjanya send, Bu? Send request. Nggih. Send request, nggih. Ya, yang mana itu send request?
di bawah anu, di bawah dokumen, terus dokumen itu ada oh, send request. Oh, sebentar, ini dulu. Ini ada yang lari juga nih. Iya. Oh, pelan-pelan. Ini marah ini lari 100 meter. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, dicek ya, sudah benar Ibu? Sudah. Oke, kalau sudah semuanya turun ke bawah. Nggih. Terus. Nah, baru deh klik send request. Send request diklik. Klik. Itu minta apa? Itu minta di merge. Oh, di merge. Yes, okay. Ya. Di merge kemudian. Nah, sekarang Bu Hasti author ID yang dipakai itu yang paling atas itu. Nah, niku yang di copy. Atas ke bawah. Yang atas atau yang bawah? Yang paling atas niki. Ini. Yang bawah yang ini ada ya. Tulisan after merge. After merge. Oh, itu. Nah, yang bawah. Nggih, bawah. Author after. Itu disamakan, Bu. Sebentar. Saya kok agak heran ketika Bu Ima menawarkan silakan dipilih yang mana yang paling Ibu suka. Nah, itu apakah namanya itu tidak disesuaikan dengan nama yang biasa kita tulis di artikel? Nah, itu kan tadi sudah saya sampaikan Ibu. Nah, makanya maksud saya kayak Bu Hasti biasanya di artikel itu tulisannya apa kan gitu. Nggih. Nah, kebetulan yang punya saya itu lucu kok ada Siti Rohmiati tapi ada Rohmiati, Siti. Maka yang dipilih sebaiknya yang mana? Nggih. Tadi juga sudah saya sampaikan setiap jurnal Garuda ini tergantung dari template jurnal di mana artikel Ibu Bapak itu dipublish. Setiap template itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada yang meminta first name, kemudian last name. Ada yang last name dulu, baru first name. Nah, karena bermacam-macam itu, sehingga perlu di-merge. Nah, ketika memilih mana nama yang Ibu Bapak mau, nah itu tadi yang saya sampaikan, boleh milih sesuai dengan yang Ibu Bapak suka. Nah, kalau terbiasa menggunakan first name, kemudian last name, nah gunakan itu. Begitu Ibu. Maksud saya, ini hanya sekadar aja. Yeah. Seperti Bu Hasti, itu biasanya namanya itu apa? Atau sesukanya, yeah. Gitu loh. Okay. Ketika mengatakan sesukanya, itu kan ada banyak pertimbangan. Yeah. Jadi seperti Pak Kristanto ya, yeah. Biasanya TMA Kristanto yeah. Atau TM Kristanto atau yeah. T-nya itu terus gitu loh maksud saya. Itu yang penting konsisten aja. Iya gitu loh Bu Ima, soalnya jadi bukan sesukanya kan? Menurut saya. Yeah. Tetapi yeah. Yang biasa dipakai, di dalam artikel. Ya, betul. Oh, konsisten. Ya, terima kasih Ibu atas koreksinya. Monggo Bu Hasti, yang biasa diagem di artikel menopo ini, gitu. Ini Bu Hasti sudah mengerti. Selesai, Ibu. Sudah selesai. Berarti Bu Ima, ini tinggal saya mau tanya, Bu. Tinggal Ima. Membawa ke Sinta ya Bu Ima ini. Nah, tanya nggih Bu Ima. Nggih. Niki ID-nya yang dibawa ke Sinta. Nggih Pak Kris pripun? Anu, maaf, mengacu yang keagungan Ibu Hasti ini, itu kan ada merge request ID yang di atas itu, okay. Berbeda dengan author ID after merge. Nah, yang kita pakai yang mana, Ibu? Yang bawah, Bapak. Yang after bawah. Merge. Setelah okay. itu kita copy. Itu copy, dibawa ke Sinta. Balik lagi ke Sinta. Oh, oke. Okay. Jadi okay. Menggantikan yang tadi? Yang tadi bener. Sudah ada belum? Tadi kan sudah diisi tah sebelumnya tadi. Yang Garuda yang, belum tahu. Oh, Garuda. Oh, kalau jemaat. Yang Garuda, Garuda. Ada oh, yang sudah. Seperti punya oh, saya siap. Kan sudah update, Pak Kris. Oh, berarti saya tinggal mengedit. Tapi kalau yang Bapak Ibu masih kosong, berarti diisikan. Oh, oh berarti saya tinggal mengisikan di Garuda, nggih, pasti ya. Udah. Tempel. Update profile, nggih. Nggih. Siap. Nggih, sip. Dah. Nuwun sewu, Bu Ima. Oh, nggih, monggo. Kemarin kan saya apa? Apakah saya bisa stop sharing? Oh, nggih Ibu, sekedap. Nggih Ibu, Bu Hasi terima kasih bisa stop sharing. Nggih, ini tadi yang bertanya Bu Eli nggih. Monggo Ibu. Nggih. Kemarin kan sudah saya match apa namanya Garuda ID saya. Nah, itu
Nah, sekarang sudah ngumpul jadi satu, tapi bidangnya jadi macam-macam. Nah, itu apa namanya? Pripun, Ibu? Yang kemarin Garuda ID saya kan ada 7, kemudian sudah saya match, terus sekarang sudah ngumpul jadi satu, udah satu ID, satu ID nih. Nah, terus tapi kok bidang itunya istilahnya apa namanya? Scope-nya, bidang ilmunya jadi macam-macam gitu. Nah, itu kados pundi, Je? Ibu membicarakan Garuda atau Google, Je? Garuda. Je. Nah, itu nariknya juga dari Google Scholar, Ibu. Jadi, Ibu kalau mau mengubah bidangnya itu, Ibu ke Google Scholar. Tetapi kalau yang di Garuda ini, itu tuh memang disesuaikan dengan tarikan artikel yang dipublikasikan di jurnal, Ibu. Jadi, kalau misalnya Ibu jurnalnya itu education misalnya, ya nanti akan ketariknya ke situ. Nah, itu kalau menurut saya tidak perlu di ini saja, Bu. Yang penting afiliasi dan nama Ibu udah sama gitu loh. Oh, gitu ya. Jadi apa bidang ilmunya atau scope-nya, misalnya kan saya teknik industri, industrial engineering. Okay. Nah, di sini ada aerospace engineering, ada agriculture gitu, diabaikan saja ya. Yang penting afiliasi sama nama plus satu ID-nya. Nggih, karena ini udah secara otomatis ditarik dari artikel jurnal yang Ibu kirimin artikel gitu, Ibu. Ini tempat saya juga beraneka macam. Kalau dilihat ini ya menjadi beraneka macam itu enggak masalah. Jadi yang dibicarakan Bu Eli itu, Ibu Bapak itu di bagian sini. Jadi ketika Ibu Bapak tadi kan baru nyampe ke merch. Ima mau tanya, kalau misalnya ketika tadi muncul banyak sekali ID dan variasi nama, variasi afiliasi, sampun, saya ketika memilih ID-nya yang sama saja dengan yang di Sinta profile, boleh. Tetapi namanya saya ganti yang sesuai dengan kebiasaan saya. Ibu, itu kan sudah otomatis ya, Ibu? Enggak, jadi gini loh, di profil Sinta itu ID Garuda saya A gitu ya. Ketika saya lihat di Garuda tadi kan muncul banyak sekali ID. Saya ada 7. Nah, yang A ini itu namanya bukan Siti Rohmiati tapi Rohmiati, Siti. Sementara ada ID yang lain namanya Siti Rohmiati. Saya ingin memilih tetap aja yang nomor ID-nya yang di Sinta, tetapi namanya saya ganti yang tidak dibalik. Enggak apa-apa. Tinggal ngeklik yang tadi Bu Hasti sharekan tadi, ada pilihan ID dan pilihan chosen ID dan chosen nama tadi. Tinggal dipilih, karena ketika Ibu klik di segitiganya itu kan nanti akan ada beberapa pilihan. Ini nggak bisa di-share lagi. Sudah. Nah, artinya bisa itu kombinasi. Misalnya milih nomornya yang ini. Dengan yang sudah otomatis betul ada di situ. Makasih. Maaf, Bu Ima. Saya mau tanya terakhir kali. Itu, yang itu sudah selesai. Tapi ada pertanyaan lain. Tadi kan nama yang sering saya pakai kan TMA.Kristanto. Itu, ya. Nah, terus kalau jurnal di luar yang Scopus itu kan suruh nulis komplit. Jadi TMA itu ditulis komplit, terhitung mulai aktif Kristanto gitu loh. Nah, itu tuh maksudnya nanti kedepannya bermasalah enggak ya? Pengen saya tuh enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa, pokoknya Bapak pilih yang di situ memang sudah dikasih option sama sistemnya Garuda. Karena Garuda kan akan mengambil dari Scopus, dari jurnal yang nasional. Mereka sudah punya database-nya. Nah, Bapak tinggal milih yang sudah disediakan di situ aja. Oh, jadi gitu. Ketika nanti yang nulis seandainya nulis di luar, terus namanya tetap diminta terhitung mulai aktif Kristanto gitu, tetap nggak apa-apa, nggih? Nggak apa-apa. Nah, oh ya sudah. Itulah sebabnya
untuk sistem sister sekarang itu yang diminta aktif untuk mengupdate data itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Yang memahami artikel saya yang sudah publish berapa, di mana saja, itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi kalau misalnya ini kok namaku belum masuk, kok ini belum, karya saya belum terupdate. Nah, itu memang Bapak Ibu sendirilah yang mengupdate. Kemudian, lah ini kok namaku yang ini jadi dua lagi. Nah, Bapak Ibulah yang memerge-kan seperti hari ini. Begitu. Okay, terima jadi kasih, Bu. Harus rajin ngecek, Pak. Ngecek Ima, boleh saya masuk? Oke, okay, saya Bangga. Tanya. Bangga. Saya ketanya Bu Ima. Yeah. Bu Ima, saya mungkin agak ketinggalan. Saya akan share screen yang punya saya ya. Oh, nggih, monggo. Oke. Nah, ini dia. Saya sendiri kadang ya ini karena template dari jurnal kadang kan memang seperti ini. Ada yang first name-nya Agustina, ada yang last name-nya Sri Purnami, ada yang pakai middle name dan seterusnya sehingga saya enggak ngerti sehingga akhirnya muncullah seperti ini. Tetapi saya prefer yang nama saya itu adalah yang Agustina Sri Purnami seperti yang ditulis pada jurnal-jurnal yang akhir-akhir ini saya memang menulisnya itu. Nah, mungkin kadang kan yang menulisnya kan juga mahasiswa. Nah, kalau seperti ini kan saya yang ada afiliasinya kan ini misalnya ya Agustina Sri Purnami afiliasinya adalah Universitas Sarjana Tata Mahasiswa, ada yang ID Scopus. Nah, kalau seperti ini berarti ini saya yang merge. Saya merge itu yang ini aja gitu ya. Ini saya klik gitu. Anda Ibu. Gimana? Ibu naik ke atas sampai full terlihat naik di scroll up, Bu. Nah, hop. Okay. Ke bawah lagi. Nah, ini misalnya ini Bu, nomor satu itu ada unknown affiliation. Prinsipnya sama dengan yang tadi Bu Hasti. Sebelum memergekan, Ibu harus cek benar-benar itu data punya Ibu bukan? Gitu. Nah, ngertinya ini ngertinya, saya. Ibu klik aja itu Agustina. Nah, itu diklik di sebelah kanan kan ada satu dokumen. Nah, itu Ibu. Bentar, Bu Ima, yeah. Bu Purnami kurang satu langkah. Itu kan Bu Purnami hanya menampilkan 10. Diklik iya, betul. Yang segitiga kecil. Oh iya, betul. Okay. Di undo dulu, Bu. Itu kan baru 10. Kemungkinan ada yang lebih. Iya, enggak apa-apa. Mau berapa puluh pun ini. Enggak, maksudnya biar pirso. Biar sekalian semua ya. Iya, klik. Klik. Karena ada halaman kedua. Ada halaman kedua ya, berarti 25 aja ya. Ya, 100. Itu ada 11 author di situ. Oh. Udah terlihat juga. Okay. Nah, sudah. Nah, sudah. Okay. Ibu ulangi lagi. Klik okay, nama Ibu. Klik. Ya. Nah, betul atau Ibu bukan. Lihat ke bawah itu kan ditemukan satu dokumen. Ibu cek itu dokumen yang Ibu tulis sendiri atau bukan. Betul, ini saya tulis sendiri. Nah, berarti ini Ibu bisa klaim bahwa ini punya Ibu. Ibu back lagi. Back lagi. Back. Oke, ini berarti saya centang. Jadi di sini, sebentar Ibu. Oke. Setelah, ya nanti Ibu centang juga. Nah, di sini tertulis unknown affiliation, padahal seharusnya tertulis Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, itu kembali lagi template-nya jurnal, gitu. Database-nya jurnal. Karena pada saat ini saya nulisnya pada saat student, jadi student. Jadi saya memang waktu itu saya nggak menuliskan afiliasi Sarjana Wiyata Taman Siswa ya, mungkin lupa ya karena udah lama ya. Lalu apa yang saya lakukan? Ya itu tadi kan Ibu sudah ngecek bahwa artikel itu adalah milik Ibu. Ya sudah, Ibu klik itu claim. Ibu tetap claim bahwa itu adalah main punya saya. Nah, ini kan ke bawah masih banyak tuh Bu. Nah, Ibu cek semuanya. Satu-satu. Bahwa kalau itu punya Ibu, ya Ibu klaim kemudian ditik yang setelah punya Ibu itu, semuanya setelah selesai baru merge. Ini jangan diklik dulu sebelum Ibu ngeklik kotak-kotak kecil di sebelah kiri. Ya, jadi saya cek semua ya. Yes. Oke, saya cek semua setelah di merge nanti terus langkah berikutnya memilih ID Garuda yang seperti Bu Hasi tadi ya. Betul. Oke, thank you. No worries. Bu Ima, boleh saya masuk?
J, monggo. Saya software dulu ya, software ya. Maaf Bu, Ima tadi saya laptopnya macet. Ini baru saya bisa buka lagi, jadi tertinggal sedikit ini. Kalau saya buka di punya saya, itu sebentar dulu saya buka ini. Kan My Sinta. My Sinta saya Ibu, cek. Maaf Bapak bisa share screen enggak ini? Enggak ya? Oh, coba ya. Sebentar saya share screen dulu ya. Oke, share screen. Nah, ini sambil nunggu Bapak untuk share screen, mungkin Ibu Bapak yang sudah selesai tadi memasukkan ID Sintanya, jangan lupa update profil diklik. Nah, ini Bapak udah mulai ke sini nih. Ini udah lari. Oke. Gimana? Satu lagi Bu Ima. Dulu. Saya sudah ngecek saya dua. Saya belum rampung. Saya ngecek dua artikel saya itu namanya udah berbeda, yang satunya pakai Sri Purnami, Agustina, yang satunya Purnami, enggak apa-apa, yang penting itu punya Ibu. Enggak apa-apa. Nanti perbedaan penulisan nama itu enggak apa-apa. Nanti Ibu akan pilih mana yang sesuai dengan kebiasaan Ibu menulis nanti. Setelah di merge. Oke. Ibu Bapak, ini mungkin sekaligus untuk contoh berikutnya. Jadi setelah Ibu Bapak tadi selesai update profil, berikutnya kan Ibu Bapak akan update My Sinta. Nah, My Sinta itu Bapak Ibu bisa melihat seperti punyanya Pak Udayana. Nanti akan terlihat seperti ini. Di sebelah kiri itu ada tertulis Explore Sinta, List Verificator PT. Nah, ini verifikator kita tadi juga sudah disampaikan Pak Didi. Verifikator PT maupun verifikator LP2M kita itu adalah Pak Didi. Kemudian My Sinta. Nah, berikutnya Bapak Ibu itu melakukan update My Sinta. Nah, update My Sinta kalau dibuka nanti akan ada banyak begini. Publication Scopus, WOS, Google, Garuda, Books itu buku-buku yang Ibu Bapak punya. IPR, Research Communicative Service. Nah, Research dan Communicative Service ini, Ibu Bapak mungkin ketika klik tidak ada datanya. Meskipun, lah saya itu punya research banyak, lo saya punya PKM banyak, kok di sini nggak ada. Nah, itu menunggu, Ibu Bapak, itu menunggu input dari LP2M. Begitu. Nah, Bapak mungkin bisa minta tolong. Nah, ini dia. Ibu Bapak yang harus dikerjakan untuk update My Sinta itu ngeklik satu persatu. Misalnya ini Pak Nyoman sudah langsung mempraktekkan publication di Scopus. Itu diklik, dilihat. Kalau ada yang belum masuk, ke atas Bapak. Ke atas. Nah, kalau belum ada yang belum masuk, ke atas lagi Bapak. Atas, ke atas. Nah, ini berlaku, Ibu Bapak, sama. Publication di Scopus, WOS, Google dengan Garuda, itu caranya sama. Ngekliknya di mana itu? Satu persatu itu. Ngekliknya di mana? Di My Sinta, Pak. Di sebelah kiri. Udah. Terus anus yang short bay. Kan sudah ada daftar. Ada daftar, terus ada lingkaran-lingkaran. Kita klik yang mana? Enggak, ini makanya saya jelaskan dulu. Saya jelaskan. Oh, ya. Jadi My Sinta sudah diklik. Ya. Scopus salah satu aja. Sebentar, ini salah satu contoh. Kemudian My Sinta, kemudian ada My Scopus. Nah, My Scopus ini di sebelah kanan itu ada resep dokumen, ada request synchronization. Nah, Ibu Bapak hati-hati jangan klik resep dokumen. Kalau resep dokumen itu artinya Ibu Bapak menghapus semua dokumen. Di mana itu resep dokumen? Anunya? Itu di sebelah kanan atas. Ada merah kan? Itu jangan diklik. Nah, kalau Ibu Bapak melihat list artikel Bapak Ibu itu ada yang belum masuk di Sinta,
Ibu Bapak harus klik request synchronization. Tetapi harus dihitung, J. Ngekliknya itu hanya sekali dalam seminggu. Jadi kalau misalnya hari ini klik, besok ketika Bapak Ibu klik lagi, itu nanti dimarahin sama sistemnya. Jadi nggak boleh klik lagi. Kliknya seminggu lagi. Ya, jadi Dewan Toro nggak boleh marah loh, Mbak. Pertanyaan Bu Ima. Sistemnya gitu loh, Pak. Pertanyaan Bu Ima. Nje, Mangga. Ini kan di misalnya kita klik di publikasi Garuda gitu ya. Nah ini sekalian Pak sebentar, Udayana. Sebentar, Bu. Monggo, Pak Udayana. Kalau Pak Udayana tadi kan disinta sama ya kasusnya barangkali. Disinta-sintanya tadi kan masih kosong. Kalau di Scopus ini kan muncul. Nah, seperti ini. Monggo, Pak. Ini sudah. Iya. Ya. Yang mana ini? Ke atas. Ini loh Pak, stop. Yang disinta ini. Loh. Ini kan kosong toh, nggak ada datanya. Itulah sebabnya Bapak itu? Diminta untuk mensinkronkan. Caranya klik yang warna hijau Bapak. Nah, diklik. Itu katanya seminggu sekali, Bu. Saya kan belum komplit Bu datanya. Nah, ini coba Bapak sinkronkan dulu. Bu, itu kan masing-masing publikasi, Scopus, Bos, Google dan sebagainya hanya boleh sekali dalam seminggu. Nah, kalau saya klik sekarang, berarti kan saya boleh klik lagi minggu depan lagi. Padahal data sebanyak yang belum masuk, Bu. Gimana? Tadi sudah disampaikan Pak Didi 2 kali. Jadi nggak usah khawatir, Bapak. Bapak kalau tidak punya kesempatan untuk mensinkronkan dalam waktu seminggu itu 2 kali, nanti kami yang mensinkronkan. Okay. Tetapi Bapak memang harus menginfokan ke kami bahwa kemarin saya sudah mensinkronkan, tetapi ada lagi nih publikasi yang muncul yang belum masuk. Nah, nanti kami yang akan mensinkronkan dari akun verificator. Begitu, Bapak. Jadi berarti yang belum masuk, setor ke Mbak Ima? Enggak, nanti begini dulu, Bapak. Cara pertama, dosen mensinkronkan lebih dulu. Ya. Pertama, nah ini Pak Udayana silakan mensinkronkan dulu. Oh, ini diklik ini? Nggih, diklik. Oke. Terus masih ada yang belum masuk, Mbak? Nah, ini diklik dulu, yes. Jadi, request dulu, yes. Nggih. Send request? Yes. Kayaknya Bapak ini ragu-ragu nih. Nah, enggak masalah gini, Bu Ima. Teman-teman tuh takutnya kalau sudah minta sinkron gitu, kemudian kan harus nunggu 1 minggu lagi. Padahal begini loh Bapak Ibu, itu pengajuan sinkronisasi itu per fitur. Jadi Scopus minta disinkron, Garuda disinkron, ini disinkron, gitu loh Pak. Itu loh Pak, itu kan di MySinta itu kan banyak banget. Gitu, itu bukan berarti dirombel. Iya. Iya, jadi misalnya tadi Pak Nyoman, ketika di MyScopus itu kan panjenengan ngajukan sinkron. Sudah? Kalau misalnya ternyata 1-2 hari ini kok ada publikasi Scopus yang muncul, halo Pak, itu barulah panjenengan ngasih tahu Pak Didi minta disinkronkan secara manual oleh verifikator. Tapi kalau Pak Nyoman selama 1 minggu berikutnya ya belum punya Scopus lagi, ya nggak apa-apa. Iya. Tapi permasalahannya yang di publikasi ke Garuda ini banyak yang belum masuk. Iya. Ini udah masuk sekalian ya. Oh, sudah ya. Nah itu tadi kan banyak sekali, Pak. Sampai ratusan itu. Oke, nah. Jadi klik Sinta 2. Kan banyak sekali. Oke. Sebentar, pertanyaan Bu Ima. Pertanyaan. Ini kan banyak yang belum masuk punya saya. Sintanya coba Bapak klik di nomor 2, Pak. Ya. Itu kan halamannya tidak hanya 1. Ya. Yang paling bawah. Nah. Nggih. Gitu. Kan masih banyak lagi yang belum masuk punya saya yang Sinta ini, Bu Ima. Nah, saya mau memasukkan lagi.
Terus caranya saya satu per satu setelah selesai, baru saya menghubungi Pak Didi gitu ya, benar? Tidak, Bapak. Naik ke atas lagi, Bapak. Scroll up. Sudah? Ini Bapak sudah rec synchronization belum? Sudah. Tadi sudah, makanya muncul ini. Coba Bapak klik lagi, nanti ada, biar nanti tahu juga notification-nya. Coba klik lagi. Klik. Ini okay. Diklik lagi. Diklik. Oke. Klik. Sudah? Ini? Yeah. Are you sure? Yes. Yes. Klik. Sudah? Klik. Nah, sudah. Begini, perhatikan Ibu Bapak. Nah, itu adalah warning ketika Ibu Bapak sudah klik synchronization dalam waktu kurang dari 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu ngeklik itu 2 kali, 3 kali, nanti akan muncul begitu. Nah, itu solusinya adalah kami yang dari verifikator yang akan mensinkronkan. Begitu. Okay. Jadi kan saya hanya tinggal melihat nama Pak Ida Bagus Nyoman Udayana, nanti kami sinkronkan dari sistem verifikatornya. Gitu, Bapak. Terus, maaf Bu Ima. Nah, ini kan banyak sintase belum masuk. Mungkin sekitar 20-an lagi belum masuk. Nah, saya ingin memasukkan itu. Berarti cara gimana? Satu per satu setelah bukan, sampai 20. Begini, gitu ya? Coba Bapak turunkan dulu ininya. Ini. Screen-nya ditutup dulu Bapak, gantian saya yang share. Oh gitu, sorry. Okay, cuma teman Bu Ina. Kita dulu, ini ditutup dulu. Gini. Bentar, laptop saya gak nakal ini. Mungkin request untuk sinkronisasi ke laptop yang baru, Pak. Iya. Yuti, mau kembalikannya gimana sih? Kita dulu ya. Itu stop. Stop share, Pak, di paling bawah. Oh iya, sorry. Oh, okay. Saya sering menggunakan Google Meet soalnya. Oh, oke. Okay. Iya. Baik. Bunda ya? Nggih. Matur nuwun, Bu Ima. Nggih, sami-sami, Bapak. Nah, ini mari kita lihat. Ini adalah tampilan dari akun verifikator. Jadi ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan. Kemarin ada beberapa ibu bapak yang bertanya tentang apa itu, untuk mengetahui mana saja dosen yang sudah melakukan updating atau belum. Itu dari kami memang belum bisa mencari tahu, karena apa, kita belum memperoleh data lengkap dari ibu bapak. Kalau ibu kemarin kan sudah kami beri waktu ya sampai tanggal tertentu. Nah, setelah itu baru kami proses mensinkronkan. Nah, proses sinkronisasi itu satu persatu, Ibu Bapak. Tidak bisa bareng. Kenapa? Karena tadi juga sudah disampaikan Pak Didi, di sistem ini itu memang apa ya, semacam penjaga untuk publikasi Ibu Bapak. Ketika kami klik verifikasi, itu kami juga harus ngecek satu persatu dari karya Ibu Bapak. Jadi kalau di Sinta kita ini ada sekitar 292 atau 293 orang yang masuk di kita, itu otomatis kita harus ngecek satu persatu. Jadi itu butuh waktu yang lama. Nah, ini saya contohkan di Pak Udayana. Dan ini dikerjakan satu-satu. Jadi misalnya untuk mensinkronkan tadi Garuda ya, ini kami memang hanya klik ini, tetapi sebelum klik ini kami harus cek Garuda dokumennya. Nah, di sini ada 15. Ada 15 publikasi. Dan harus kami cek itu beneran Pak Udayana atau bukan. Ya, mungkin sekadar nambah Ibu Ima. Jadi ada Udayana banyak, Pak Udayana. Nah, Udayanya katakanlah ada nama
siapa misalnya Udayana tapi banyak gitu nggih. Nah, kemudian Bapak kan boleh-boleh saja mengklaim bahwa itu Bapak. Ya, kayak ya. Punya saya itu ternyata kalau punya saya kebetulan Siti Rohmiati agak tidak banyak yang sama namanya. Enggak pasaran berarti ya. Nah, kalau yang nama pasaran, Pak, Bapak itu ngeklaim. Tetapi ternyata itu bukan. Dan itu sudah terjadi, Pak. Kemarin ada seorang dosen yang mengklaim itu punyanya. Padahal afiliasinya bukan UST. Sampun. Kayak misalnya nama yang pasaran sopo ya? Trisno. Terus, Bu. Pasaran, nama saya pasaran, Bu. Mulyanto. Mulyono. Nah, itu oleh verifikator akan dicek. Terus mungkin ada satu lagi nih Bu Ima yang membuat Pak Udayana penasaran. Kalau yang bisa ditambahkan secara manual sebelum Bapak minta sinkronisasi itu yang buku sama haki. Kalau yang publikasi kan tidak toh Bu Ima? Penelitian boleh kan? Bisa kan? Oh, penelitian itu yang akan menambahkan itu kami. Oh. LP2M. Kalau sudah selesai. Bukan, ya, gini loh Bu. Yang sudah kalau masuk. Yang penelitian kalau yang Ibu dapat dari DRPM secara otomatis akan muncul. Tapi kalau Ibu mendapatkan hibahnya dari yang lainnya, seperti saya, kan kemarin dapat dari LPDP. Nggak muncul di sini, Bu. Kalau saya dapatnya dari internal LP2M, itu juga tidak muncul. Nanti yang akan menginput adalah kami. Makanya, kalau Bapak Ibu dapat tagihan, mohon untuk menyampaikan. Misalnya, Pak Bunani, Bu Purnami itu ternyata dapat dari internasional begitu banyak. Nah, itu kan bukan dari DRTPM. Kami LP2M juga enggak ngerti, kan gitu. Paham, ye? Ya, nah, ya. Makanya sering kami minta kinerja. Kalau kayak Pak Udayana, itu kan dapatnya kebetulan dengan kami lapor yang dari BPD misalnya itu ya Pak Udayana nggih. Ya, betul. Maka kami punya datanya. Tapi kalau Bapak Ibu dapat dari kementerian apa yang tidak ke kami kan banyak yang dapat hibah dari luar. Kalau tidak lapor ke kami, kami tidak bisa menginput. Ngaten nggih? Nggih. Tambahan Bu Pur. Bu Ima, ya. Boleh saya masuk? Nggih. Sebetulnya pertanyaan saya bukan yang ini, Bu. Pertanyaan saya itu cara menggabungkan mana-mana yang menjadi betul-betul punya kita. Nah, itu tadi pas Ibu membuka Garuda itu laptop saya macet. Oh. Itu saya bisa merger-merger itu loh, Pak. Ya, betul itu pertanyaan saya bukan begini. Oh, I see. Nyun tulung itu ya saya ketinggalan tadi, maaf. Ketinggalan. Oh, J. Itu mau ulang lagi nih. Jadi begini, ya, Pak Udayana. Kalau yang tadi urusannya Bapak tadi sinkronnya sebelum ke merge tadi ya. Jadi kalau sinkronnya Ibu Bapak ini sekaligus untuk semua, J. Kalau Ibu Bapak itu dalam satu minggu pengen mensinkronkan lebih dari satu, otomatis tidak bisa, J. Nanti yang mensinkronkan adalah dari verifikator ini. Nah, nanti di sini akan ada progres seperti ini. Kalau sudah selesai, ini akan berubah secara otomatis angka-angka itu dan juga ngefek ke sini. Begitu. Jadi akan ngefek ke skor finalnya. Nah, itu juga nanti bisa dicek di metriknya. Metrik. Oh, nah, okay. Di metriknya. Ini akan kelihatan. Nah, Ibu Bapak juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu acuan kalau misalnya pengen memasukkan buku. Nah, buku yang bisa dikasih angka oleh si Sinta ini itu hanya buku ajar, buku referensi, buku monograf. Jadi selain tiga ini, meskipun boleh dimasukkan, tetapi tidak ada angkanya. Nah, itu mungkin bisa jadi referensi Ibu Bapak. Nah, yang Pak Udayana berarti yang di sini ya, Bapak?
Iya. Ngemet nah, sekali ini, tuh. Ini saya tadi mati laptop saya, Bu Ima. Oh, oke. Okay. Jadi iya. Kalau di sini, ya berarti Bapak mulainya harus dari sini. Memasukkannya, ini kan ada tulisan claim missing document. Nah, ini kalau Bapak mau memasukkan, bisa manual seperti ini. Bapak klik dulu artikelnya mana yang belum masuk di sini, kemudian search. Kalau sudah, baru diklaim. Jadi, ketika tidak, misalnya begini, jadi cara gampangnya. Kalau ada dokumen di Google Scholar, itu tidak bisa ketarik di Sinta, berarti di gudang kecilnya yang harus diperbaiki. Di Google Scholar-nya yang harus ditampilkan, sehingga ketarik di Sinta. Sama juga dengan Garuda. Di Garuda itu baru 15, padahal Bapak punya banyak. Nah, di sini yang diperbaiki, sehingga nanti ketarik ke Sinta. Begitu, Bapak. Kalau untuk merge dokumennya. Ya, jadi harus masuk gitu ya. Ke Garuda dulu, baru ke sini. Ini dicari dulu dokumennya yang belum ada. Setelah itu baru Bapak synchronize Sintanya. Begitu? Biar muncul Garuda apa ya? Garuda Arjuna apa ya? Itu biar digital itu caranya. Biar ini, Bapak, biar muncul ya. Ini dari yang tadi link pertama tadi loh, Pak. Dari link kalau kita tadi kan buka Sinta. Kan Sinta saya sudah buka. Nah, ketika Bapak buka ini linknya ada di chat box juga. Oh, bentar. Mungkin saya ini lagi. Kirim lagi, Bu. Repost. Mana tadi? Google Garuda. Oh, Garuda, iya. Di Zoom chat-nya itu ada link-link macam-macam. Yeah. Nah, itu ada 4 ya yang pokok itu. Nah, itu di situ ada garuda.kemendikbud.go.id. Nah, itu ketika Bapak klik nanti akan ketemu seperti ini. Oh, iya. Yeah. Ya, kan? Okay. Terima kasih. Bapak klik advanced search. Ya. Kemudian author. Author nih. Nah, kemudian baru Bapak klik tulis nama. Bapak. Ida. Nah, ini. Kemudian ini search. Nah, ini kenapa cuma 15 yang diakui karena Bapak belum merge. Ini kan? Oh, ada banyak kan? Iya. Nah, ini caranya seperti tadi juga. Ini harus dicek yang tertarik kayaknya baru satu ini ya. Iya. Kalau ini yang berikutnya ini punya Bapak bukan. Kalau punya langsung diklaim. Ini kan banyak banget nih. Harus diklaim. Nah, cara ngeklaimnya klik begini. Klik. Gitu. Nah, ini kalau dilihat dari depannya ini sepertinya sudah punyanya Pak Udayanya semua kan ini. Semuanya sudah menggunakan Sarjana Wiyata Taman Siswa. Sudah. Ini kemudian merge. Nah, ketika merge, ada banyak ID. Kemudian variasi nama dan ID. Nah, ini Bapak harus pilih mana yang Bapak mau. Dan disesuaikan, tadi juga sudah dibahas, disesuaikan dengan kebiasaan Bapak ketika menulis di jurnal. Meskipun kebiasaan itu tidak bisa ditentukan juga karena tergantung dari template artikelnya, tetapi yang di sini Bapak harus make sure mana yang mau dipilih. Ini dari sekian banyak ini, Bapak mau pilih yang mana? Ini nampaknya semua punya saya ini. Nah, ya memang benar ini punya Bapak. Ini sudah tak bantu memerge-kan ini, Bapak. Sudah saya bantu menggabungkan. Sekarang milih ID Garudanya yang mana? Oh, ID Garudanya. Nah, ini kan ada banyak banget, Pak. Ini punya saya, ini yang ID Garuda nampaknya. Iya, Bapak mau pilih yang
variasi penulisan namanya sub yang ini sama semua ya. Iya. Tetapi yang berbeda adalah yang diafiliasi. Diafiliasi, oh, Bapak mau ambil yang mana? Oh, kalau gitu. Yang... Oke. Mungkin di manajemen, manajemen kualitas ekonomi UST. Ini? Okay. Ini? Ya. Yang ini J? Betul. Oke. Okay. Berarti yang 03. 03 yang di sini yang saya rubah. Bentar, ini saya kecilkan aja biar kelihatan semua. Jadi yang 03 belakangnya. Ini ya. Sama ini 03. Kemudian nama sama ini Bapak pilih yang manajemen ya. Manajemen. Berarti namanya di sini Department of Management ya, bukan sekedar sarjana wira tata mahasiswa ya. Nih. Afiliasinya kan tergantung dari apa itu jurnal itu tadi. Iya, betul. Nah, ini kan menarik data dari jurnal-jurnalnya. Gitu. Jadi yang ini ya, Bapak. Kemudian ini emailnya apa, Bapak? IBN.Udayana. IBN. Titik. Titik. Udayana. At Yahoo. Jangan pakai Yahoo, Pak. Yang pakai UST. Aduh, lupa saya. Ntar saya tak lihat dulu. UST.Jogja.ac. Oh, ya itu benar. Malah saya yang ngapal gitu. Matur nuwun, matur nuwun. Nah, ini. Udah yakin itu. Oh, iya. Pakai IBN itu Udayana. Ya, pakai IBN. IBN titik Udayana. Nah, pakai yang ini ya, itu Bapak. Yang Yahoo. Ini menggunakan yang ini. Yang itu, Pak, yang USA Jogja. Nggih, sudah pakai yang ini, nggih. Ya. Kemudian ingat, udah Pak. Diklik semua baru send request. Nah, sudah dikerjakan Pak Imah, Bu Imah. Sekarang ini adalah Garuda ID punyanya Pak Udayana. Yang after. Bentar bisa foto dulu, Bu, nak lupa. Iya, boleh. Atau mungkin saya kirim. Mungkin saya kirim di WhatsApp. Nah, ini pun je, Pak. Oh, nggih, nuwun. Itu adalah ID untuk Garuda, Bapak. Itu yang nanti Bapak update di Sinta. Nah, kalau dari kami, karena tadi Bapak udah ask for synchronization, nanti dari sini bisa. Ima, boleh bertanya? J, monggo. J, terima kasih waktunya, Bu Ima. Ini tadi kan saya sudah merge gitu ya, sudah memilih ID, sudah saya masukkan. Lalu saya mencoba search. Itu kalau saya search dari, ini di Garuda, saya search by author, itu artikel saya itu 83. Wow. Sip. Lah itu tadi Pak caranya. Nih, kalau saya cek di Sinta di my profile dari Garuda cuman 23, Bu. Jadi ada perbedaan. Ini sama kasusnya dengan Pak Udayana. Jadi harus di-merge dulu, Bapak. Oh, tadi sudah di-merge, Bu. Iya, tapi itu harus setelah di-merge kemudian disinkronize. Sampun. Sampun. Yeah. Nah, nanti setelah disinkronize itu biasanya akan kalau di sistem kami ya, kalau di verifikator itu nanti akan begini. Ada notifikasi bahwa ini masih antri gitu loh. Jadi oh ya, berarti mungkin antri saja ya. Nggih, dan itu memerlukan waktu 3 sampai 12 hari maksimum. Oke. Okay.
Okay. Jempol, matur okay. Nanti saya tunggu menjudulnya saja. Menjudulnya? Ini bahasa. Matur nuwun, Bu Ima. Sami-sami. Yeah, begitu, yeah. Ini sepertinya sangat molor, deh. Tapi yang ingin saya sampaikan sebenarnya itu saja, Ibu Bapak. Jadi ada ketika tadi sudah sampai mana, deh, sebentar. Tadi kan yang diminta adalah update my profile dan update my Sinta. Nah, update my profile itu ketika Ibu Bapak ini semuanya sudah terisi, kemudian di paling bawah itu ada update profile. Dah, selesai. Tetapi kalau Ibu Bapak kadang belum sinkron di sini, di PDDT-nya, itu nanti ada tombol synchronize di sebelah sini. Nah, setelah itu Ibu Bapak melakukan sinkronisasi di My Sinta. Yang tadi sebenarnya sudah di worksheet sudah dipraktekkan dengan Pak Udayana sekaligus. Publication di Scopus was Google Garuda, itu caranya sama. Ibu Bapak hanya klik salah satunya, kemudian klik request synchronization. Nah, itu semua akan sama di WOS Google Garuda. Nah, ketika di buku, Ibu Bapak ketika akan menambahkan hanya add book, kemudian tuliskan ISBN-nya, kemudian cek ISBN, nanti akan keluar semua datanya, baru upload bagian sini, cover book. Perhatikan di sini maksimum hanya 1 MB. Jadi kalau Ibu Bapak menguploadnya lebih dari 1 MB, pasti tidak mau. Pasti akan ditolak. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 MB, ya dikompres dulu. Begitu. Setelah itu baru claim book. Oke? Nanti akan muncul di laman Ibu Bapak. Nah, bagaimana nih kalau ISBN-nya tidak ada di Perpusnas? Nah, Ibu Bapak boleh mengklaim, tetapi memang tadi sebenarnya juga sudah disampaikan Pak Didi, itu tinggal menuliskan di sebelah sini saja, Ibu Bapak. Jadi tidak perlu mengecek langsung ke Perpusnas. Jadi lebih manual lagi, begitu. Kemudian ada IPR. Ini juga banyak, terutama dari teman-teman dari apa itu dari seni rupa, itu banyak sekali yang punya KI ya. Nah, ini diisikan semua sesuai dengan sertifikat KI-nya, gitu. Kemudian research, ini tadi banyak pertanyaan kenapa tidak ditemukan, padahal ada research banyak. Bagian research dan community service, bagian penelitian dan PKM itu menunggu input dari LP2M. Nanti LP2M akan menginput data Ibu Bapak yang terekam oleh LP2M, kecuali yang dari DRPTM. Itu nanti akan diinput dulu, baru nanti akan keluar di sini. Kemudian prototipe itu kalau Ibu Bapak punya, nah ini bisa di-add produk prototipe. Jadi demikian saja Ibu Bapak. Maaf Bu Ima nanya dikit. Oh, dia mau nanya. Ah, tadi kan ada riset sama produk prototipe, contoh My Sinta. Paling bawah itu produk prototipe. Itu itu kan muncul punya saya itu cukup banyak. Itu diapain Bu? Iya, dibiarkan aja, Bapak. Maksudnya atau coba share screen dulu iya. Atau gimana? Iya, Bapak share aja. Ribbon. Screen. Pun muncul daerah, Bu. OTW, Bapak. OTW. Nah, oke. Okay. Ke bawah. Muncul ya. My Sinta, kalau saya klik produk prototipe, gitu? Iya. Oh ya, sorry. Nah ini Ibu. Nah, di add dulu. Ini kan berarti
Nah, ini diapain Bu? Ini saya serahkan kemana ini? Ini dibiarkan dulu Bapak. Oh, dibiarkan ke atas dulu. Bapak, ke atas. Nah, hop, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah dikit. Hop. Nah, ini Bapak di sebelah kiri itu ada tertulis unverified. Itu artinya memang Bapak sudah menginput ini, tetapi nanti kami yang memverifikasi. Jadi sistemnya kayak tadi tuh, Ibu Bapak itu mengupdate data sendiri, tetapi data itu harus kami verifikasi dari akun verifikator. Jadi akan kami lihat satu-satu, satu persatu, apakah itu benar punya Ibu Bapak, kemudian itu tidak ada konflik of interest, nah itu baru kami klik verify. Nah, ini mungkin Bapak bisa turunkan dulu layarnya. Nih. Sudah habis? Belum hilang. Maksudnya di take down dulu screen-nya. Maksudnya stop share. Stop share, sorry. Stop share dulu, Bapak. Berarti sama juga perlakuannya dengan yang ini ya, dengan iya. Sama Ibu ya. Sama. Yang recap juga sama ya, kita nunggu aja ya. Okay. Jadi memang sistemnya secara simple itu Ibu Bapak mengupdate dulu sendiri data yang Ibu Bapak punya, kemudian baru kami memverifikasi, kami ngecek dan memverifikasi. Kecuali untuk penelitian dan pengabdian yang itu dananya dari kita sendiri, gitu. Gitu? Okay, thank you. Saya stop share ya. Yes. Okay, thank you. Nah, nanti Bapak itu kan tadi tertulis unverified. Yeah. Nah, itu nanti akan kami verifikasi dari sini Bapak. Ini punyanya Pak Udayana kan? Nah, nanti akan terlihat dari sini. Nanti di sebelah sini kita akan tarik, kemudian baru kita bisa memverifikasikan. Begitu Bapak. Jadi sistemnya seperti itu. Yang jelas Bapak setelah mengklaim itu selalu send request untuk sinkronisasi. Ketika meminta untuk sinkronisasi nanti akan terlink ke database-nya verifikator. Begitu? Pak Didi. Nggih. Benar Bu Ima, Pak Didi. Nggih. Baik. Ibu Bapak, saya rasa cukup. Mohon maaf Ibu Ima, saya ada pertanyaan di kolom chat. Mohon maaf tidak bisa share screen. Iya. Kenapa nih Ibu? Mohon maaf saya juga tidak membaca semua ini. Karena banyak banget. Nggih, saya bacakan nggih. Begini Bu Ima. Mau tanya nih, ID Garuda saya kan sudah saya merge ya dan sudah ada notis berhasil digabung gitu. Tapi ketika balik lagi di home, saya cek lagi search nama author saya, kembalinya lagi seperti semula, masih ada ID 4 saya. Saya merge lagi request, okay, sudah digabung katanya ya, berhasil lagi. Tapi ketika saya balik home lagi, cek lagi itu muncul sampai browsernya juga saya tutup, saya buka ulang, itu muncul terus 4. Dan ID-nya itu mulai dari yang pertama itu aja. Apakah itu sudah tergabung atau belum? Karena pada saat buka home lagi, baru lagi, pasti masih muncul 4 lagi ID saya. Ngoten Bu Ima, matur nuwun. Ibu bisa share screen saja Ibu, biar lebih cepat. Saya pakai HP ini. Saya bisa bantu Bu Ima. Oke. Yeah, baik Bapak Ibu, untuk proses merger maupun klaim dokumen dari Garuda itu harus diverifikasi oleh helpdesk-nya Garuda. Jadi ketika kita melakukan merger hari ini, itu tidak serta-merta hari ini langsung berubah, ya Bapak Ibu. Akan diverifikasi oleh Garuda, oleh helpdesk-nya Garuda, oleh akun Garuda. Sehingga kita harus menunggu biasanya 1-3 hari. Baru nanti akan berubah. Kalau misalnya kita merger hari ini, mungkin kita bisa tunggu besok pagi kita cek lagi, atau lusa atau besoknya lagi. Jadi tidak perlu Ibu lakukan proses merger berulang-ulang seperti tadi, Ibu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Didi. Nice. Oke, terima kasih Pak Didi. Ibu Bapak masih ada, mungkin kalau masih ada pertanyaan dan kendala, ini nanti begini saja Ibu Bapak, saya berikan ini saya berikan daftar hadir
link daftar hadir, dan di situ sudah saya berikan juga space untuk ibu bapak, jika masih ada kendala silahkan menulis di situ. Dan di situ juga sudah saya minta untuk menuliskan WhatsApp group, WhatsApp number. Jadi kalau ibu bapak masih mengalami kendala, nanti saya akan menghubungi ibu bapak. Begitu. Itu kayaknya untuk lebih cepatnya kali ya ibu bapak. Jadi silakan ibu bapak itu mengisi daftar hadir. Nanti di paling akhir itu masih saya berikan space untuk ibu bapak menyampaikan kendalanya setelah pendampingan ini. Jadi kita berharap setelah pendampingan ini ibu bapak lancar jaya gitu loh dalam mengupdate data Sinta ibu bapak. Begitu. Oke. Baik ibu bapak, terima kasih dan mohon maaf jika saya kadang lari-lari. Nanti kalau masih ada kendala jangan sungkan untuk kontak us. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Didi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ima. Selamat Bu Ima. Ya, terima kasih sekali sudah mendampingi kita semua untuk melakukan update data Sinta di akun kita masing-masing. Nih, baik Bapak-Ibu, karena sudah menjelang siang, ya sudah siang, sudah lebih dari jam 12, sudah siang nih Pak. Ya sudah siang, ya. Waktunya mungkin sudah cukup. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah antusias untuk mengikuti acara ini. Ya, harapan kami Bapak Ibu segera lancar untuk mengupdate akun Sintanya, ya. Kalau masih ada kesulitan, kami dengan terbuka untuk menerima komplain atau pertanyaan, hal-hal yang perlu ditanyakan di dalam proses update Sinta ini. Oke, terima kasih juga untuk Ibu Kepala LP2M, Ibu Kepala Pusat Publikasi, Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi aktif dalam acara kita pada pagi hari ini hingga siang ini. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri dengan berdoa. Semoga yang sudah kita lakukan bermanfaat dan bernilai ibadah bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Saya selaku pemandu acara pada siang hari ini, apabila ada kesalahan dan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Didi, sebelum berakhir, untuk dokumentasi Pak Didi, lupa lo tadi. Iya, Bu Ima, mohon Bapak dibantu, Ibu, saya masih di luar. Wajahnya dulu, on cam dulu Bapak Ibu, jangan anu. Wah, ini tadi lupa lo untuk dokumentasi kegiatan. Boleh ya. Tadi juga sudah saya screenshot sebenarnya Ibu, tapi ini mungkin on cam biar kelihatan nih. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Saya screenshot dulu. Sudah panjang pulang. 1, 2, 3 smile. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Lupa ya yang lengkap. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, terima Prof. Matur nuwun Prof. Tris yang dari awal sampai akhir. Saya sudah sinkron, matur nuwun.